قال للأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا وأسلمنا وقال الله سبحانه وتعالى ويعطينا الإنسان الذي يخطر إلا يكون آمن وعمل الصالحات وشرى قول الحق وشرى قول الصبر عليه الصلاة والسلام. قال لا إله إلا الله مخلصا له الجنة قيل وما إخلاصها؟ قال سلطان مليك الله سبحانه وتعالى. Satu jalan nak ambil khazanah daripada Allah Ta'ala adalah melalui asbab dan kebendaan. Dan satu jalan untuk ambil faedah daripada Allah Ta'ala dengan menggunakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk ambil faedah daripada Allah Ta'ala menggunakan perintah Allah Ta'ala ini dipanggil sebagai amal. Dan untuk ambil faedah daripada Allah Ta'ala menggunakan kebendaan ini dipanggil sebagai asbab. Ini dipanggil sebagai asbab. Mengambil faedah daripada Allah Ta'ala melalui amal inilah merupakan perintah Allah SWT. Hari ini semua manusia di seluruh dunia ingin mengambil faedah daripada Allah Ta'ala menggunakan asbab. Bahkan semua orang Islam seluruh dunia pun mengatakan perkara yang sama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan seluruh alam ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala diciptakan untuk ujian kepada manusia dan untuk sementara sahaja. Kenapa semua ini akan berakhir selepas kematian? Amal yang Allah Ta'ala bagi adalah untuk dunia ini sahaja, tapi faedah dia adalah sampai bila-bila. Bila manusia masuk syurga, tidak ada sebarang amal pun dalam syurga. Tidak ada. Semua amal Allah Ta'ala bagi adalah untuk dunia. Jadi kita kena faham betul-betul perkara ini. Untuk ambil faedah daripada kudrat Allah Ta'ala, apa jalannya? Dan ambil faedah daripada nizam, daripada kebendaan ini, apa jalannya? Untuk ambil faedah daripada kebendaan tidak mensyaratkan Islam. Orang bukan Islam pun boleh ambil faedah daripada kebendaan ini. Tetapi untuk ambil faedah daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada khazanah Allah Ta'ala, memerlukan keyakinan kepada amal dan perasaan tidak percaya kepada asbab. Orang yang mana hati dia ada keyakinan kepada asbab, dia tidak akan dapat ambil faedah daripada kudrat Allah Ta'ala. Kudrat Allah Ta'ala bersama dengan janji Allah, dan janji Allah Ta'ala bersama dengan perintah Allah. Janji Allah Ta'ala bersama dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kudrat Allah Ta'ala bersama dengan janji Allah. Kudrat Allah Ta'ala bersama dengan janji Allah, dan janji Allah bersama dengan perintah Allah. Bersama dengan asbab tidak adanya janji, tidak adanya kudrat Allah. Bersama dengan asbab tidak ada janji dan juga tidak ada kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersama dengan asbab, janji Allah Ta'ala pun tak ada, kudrat Allah Ta'ala pun tak ada. Sekiranya adanya janji Allah Ta'ala dalam asbab, maka nescaya orang yang ada asbab dia telah berjaya 100%. 100%. Kalau ada satu je janji Allah bersama dengan asbab, nescaya orang yang ada asbab akan berjaya. Kata Wan Yusuf rahmatullahi alaih bahawa melalui jalan asbab satu orang tu akan dapat, mungkin satu kali itu pun tak pasti. Tetapi melalui jalan amal seorang tu akan dapat berkali-kali dan ia adalah pasti.
melalui jalan asbab dia akan dapat satu kali sahaja, itu pun tak pasti. Dan melalui amal seorang itu akan dapat berkali-kali, dan itu ada satu kepastian. Oleh kerana itu, untuk dapat faedah daripada kudrat Allah Ta'ala, syarat pertama sekali ialah keluarkan yakin kepada asbab. Oleh kerana itulah tuan-tuan mulia, kita hendaklah buat keputusan bahawa untuk saya ambil faedah daripada Allah Ta'ala adalah ahkam, adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk ubah yakin inilah kita buat usaha. Untuk ubah yakin inilah kita buat usaha dakwah ini. Melalui dakwah ini, kita nak tukar yakin kita daripada kebendaan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah tanda perubahan yakin ini? Apakah tanda perubahan yakin ini? Tandanya ialah seseorang hamba itu dalam setiap keadaan, dalam setiap kesusahan, dalam setiap ketakutan, dalam setiap keperluan, dia akan lebih utamakan hukum daripada asbab. Dia akan lebih utamakan amal daripada asbab. Ini tanda telah berubahnya yakin dia. Orang yang mana dalam hati dia ada iman, maka langkah yang pertama dia ialah dia akan menuju kepada amal, bukan pada asbab. Langkah dia yang pertama ialah kepada amal, bukan kepada asbab. Penyakit kita semua hari ini ialah kita sedang melangkahkan kaki kita kepada asbab. Sekiranya kita berjaya dengan asbab tadi, maka kita tak terfikir pun kepada Allah. Tetapi apabila asbab, bila kita kejar asbab tadi, kita telah gagal, maka barulah untuk mendapatkan kejayaan melalui asbab itu, kita tawajuh kepada amal. Maka hasil dia ialah dengan kita cakap tentang Allah, tapi cinta pada dunia makin bertambah dalam hati kita. Kita cakap tentang Allah, tetapi menarik dunia ke dalam hati kita, tidak menarik cinta kepada Allah. Maka hari ini semua pemikiran orang telah jadi bahawa amal diberi kepada saya supaya melalui amal ini dapat selesaikan masalah dunia saya. Amal diberi bukan untuk selesaikan masalah, bahkan amal diberi adalah untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Amal diberi adalah untuk menyempurnakan perintah Allah, bukan untuk menyelesaikan masalah. Kena faham betul-betul mana kata. Kita kena faham betul-betul perkara ini. Semua kena renung dan fikir. Bagaimana dalam setiap keadaan, bahawa fikiran saya terus tawajuh kepada amal atau kepada asbab. Sekiranya pemikiran saya terus kepada asbab, bermakna yakin saya kepada asbab bukan kepada amal. Dan sekiranya dalam kesusahan tadi saya tawajuh kepada amal, maka kita kena faham bahawa hati kita telah mula yakin dengan amal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bersama dengan orang yang mengutamakan amal lebih daripada asbab. Ini ada satu perkara pasti. Sekali Musa alaihissalam kata Kibrut, semua majmuk kita hari ini semua terpancak dalam perkara ini, iaitu sama ada nak mengutamakan asbab ataupun mengutamakan amal. Saya nak utamakan amal ke nak utamakan asbab? Satu golongan mengatakan bahawa dunia adalah darah asbab. Mula-mula sekali kita usahakan atas asbab, lepas tu kita letakkan pengharapan pada Allah dan kita doa. Padahal untuk penerimaan doa langsung tidak ada kaitan dengan asbab. Orang kata kata'an makna langsung tidak ada kaitan dengan asbab. Langsung tidak ada asbab, tidak ada kaitan dengan asbab. Allah Ta'ala tidak pernah cantumkan doa dengan asbab. Hari ini kita kata, oh asbab, kita istiak asbab ni, tapi kita doa kepada Allah. Ini adalah jalan kegagalan. Semua orang Islam telah cantumkan doa dengan asbab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencantumkan doa dengan ibadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Ya Allah, sebagaimana kamu, kami hanya beribadat kepada Engkau, ya Allah, begitulah juga, ya Allah, kami juga hanya akan meminta daripada Engkau. Kami tidak akan meminta daripada selain daripada Engkau, ya Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Engkau. Kita kena faham betul-betul ni. Doa dan asbab tidak ada, tidak pernah ada hubungan. Kemusyuran kita hari ini, kita fikir, kita pun sibukkan diri kita dengan asbab. Maka bila melalui asbab ini selesai kerja saya, maka okeylah. Kalau tidak, kita doa dengan Allah. Pastu kalau doa pun tidak diterima, maka barulah kita sibuk dengan amal. Oleh kerana itu hari ini manusia mentaati Allah untuk sesuatu masa sahaja. Bila susah baru tawajib kepada Allah. Dan apa mereka mula-mula pergi kepada asbab. Bila gagal barulah datang kepada doa dan amal. Padahal sebelum amal, orang yang pergi kepada asbab, orang yang pergi kepada asbab sebelum doa dan amal adalah orang yang mana berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan Allah ialah supaya kita terus menuju kepada Allah. Bila kamu berhajat, terus datang kepada aku. Ambillah aku, maka terserah kepada aku. Apabila aku nak, maka aku akan bagi kejayaan kepada kamu dalam asbab. Jika aku tak nak, aku tak mau, maka aku akan gagalkan kamu dalam asbab. Musa AS telah sakit perut. Maka dia tak doa dengan Allah. Ya Allah, perut aku sakit. Maka Allah Ta'ala telah berfirman, kamu gunakanlah raihan. Kita dengar betul-betul ni malam. Malam kata, dengar betul-betul. Musa gunakanlah raihan. Satu jenis herba. Maka pada melalui kisah ini, kita akan dapat agak, kita akan dapat nilai bahawa Allah Ta'ala ciptakan asbab duniawi ini untuk tujuan apa? Allah Ta'ala ciptakan asbab duniawi ini untuk apa? Kita semua telah bersepakat mengatakan bahawa Allah Ta'ala ciptakan maddi asbab ini, asbab duniawi ini adalah untuk keperluan kita. Kena dengar betul-betul. Hari ini semua kita telah fikir bahawa Allah Ta'ala ciptakan asbab duniawi adalah untuk keperluan kita. Maka kita gunakan untuk keperluan kita. Semua berfikir macam ni. Padahal, kita kena ingat, sebanyak mana asbab duniawi ini adalah Allah Ta'ala ciptakan untuk menguji orang yang beriman. Allah Ta'ala ciptakan untuk menguji orang yang beriman. Kenapa orang Islam ini memang ditaklifkan di Allah SWT telah jadikan orang beriman ini orang yang mana difardukan ke atasnya amal. Allah SWT beritahu sebanyak dunia ini yang kami hiasi dengan asbab, dengan kebendaan, semua ini adalah untuk menguji amal orang Islam bahawa siapakah amalan dia yang lebih baik, siapakah amalan dia yang lebih baik. Semua asbab duniawi ini adalah untuk menguji orang beriman, bukan untuk memberi ketenangan kepada orang beriman. Musa AS telah sakit perut, telah tak minta dengan Allah, ya Allah, perut aku sakit. Allah Ta'ala telah berfirman, kamu gunakanlah raihan. Jadi cuba kita bayangkan, apabila seorang terfikir bahawa seorang doktor ataupun tabib, dia memberi satu kaedah untuk kita hilangkan sakit perut dan sebagainya, kita kata kita kena gunakan, ini keperluan kita. Siapakah yang lebih hebat? Siapakah tabib yang lebih hebat dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Ta'ala perintahkan gunakan raihan, padahal Allah Ta'ala tidak berhajat. Sedangkan Allah Ta'ala tidak berhajat untuk menyembuhkan sakit perut sesiapa dengan menggunakan raihan. Allah Ta'ala tidak pernah berhajat kepada raihan. Langsung tidak berhajat kepada raihan. Ngerti ya? Allah Ta'ala tidak pernah berhajat kepada asbab.
dan tidak pernah bergantung kepada asbab. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bergantung kepada mana-mana asbab. Tetapi Allah Taala sampai suruh ayat Musa gunakanlah raihan. Kena ingat apa yang saya cakap ni, kata orang. Allah Subhanahu Wa Taala bukan perintah supaya gunakan raihan tadi kerana raihan, gunakan raihan kerana raihan ini boleh menyembuhkan penyakit. Tidak. Tetapi Allah Taala nak menguji, aku suruh gunakan raihan ini apabila kali kedua dia sakit, adakah dia akan pergi kepada raihan ataupun datang kepada aku? Rasa mulia, sebab gagalnya orang Islam, hari ini orang Islam telah menuju kepada asbab, tidak menuju kepada amal. Sebab sebab kegagalan yang utama orang Islam, kerana semua orang Islam menuju kepada asbab. Semua menuju kepada pengalaman mereka. Dan dia dakwahkan orang pun dengan pengalaman dia, menggunakan saya pernah buat macam ini, kamu pun buat macam ni. Semua seluruh dunia cuba kita lihat. Orang yang berniaga, dia akan bagi, dia akan panggil orang untuk berniaga, ajak orang berniaga mengikut pengalaman dia. Sebanyak mana petani, dia akan ajar orang untuk bertani mengikut pengalaman dia. Sebanyak mana pekilang, dia akan ajar orang untuk untuk buat kilang dia, buat pabrik dia mengikut pengalaman dia. Sebanyak mana orang yang telah sembuh daripada penyakit, dia akan tashkil orang untuk datang mengikut pengalaman dia. Maka perintah kita, perintah Allah Taala, hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadikan sebagai satu pilihan. Kalau kamu mampu buat, kamu buatlah amal ini. Tapi kepada asbab, semua orang seru orang lain kepada asbab. Tak ada orang nak menyeru orang lain kepada amal. Musa alaihissalam telah gunakan raihan, maka sakit perut dia telah hilang. Jadi sini satu perkara yang kita lihat. Kita kena bahawa perut Musa alaihissalam telah sembuh bukan kerana raihan, bahkan kerana sembuh kerana perintah Allah. Sakit perut dia sembuh bukan kerana raihan, tetapi sembuh kerana yakin kepada, kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yakin kepada amal, maka bila masa akan datang sakit, dia akan terus kepada Allah, terus kepada Allah. Tetapi sekiranya pemikiran dia yakin bahawa melalui raihan ini akan sembuh penyakit, maka bila sakit kali kedua, dia akan menuju kepada raihan, bukan menuju kepada Allah. Kemudian sakit lagi perut Musa alaihissalam, maka Musa alaihissalam kata fikir bahawa Allah Taala dah perintah aku gunakan raihan. Okeylah, aku gunakan raihan. Maka dia telah gunakan raihan tadi, perut dia tetap sakit, tak hilang sakit dia. Maka dia telah beritahu Allah, ya Allah, sebelum ni sakit aku, perut aku sakit yang sama juga, dan aku, dan kamu telah suruh, telah perintah aku gunakan raihan, dan aku telah gunakan raihan, perut aku telah sembuh. Sekarang ini kenapa tak sembuh, ya Allah? Maka Allah SWT bagi tahu, sebelum ini kamu telah datang kepada aku, bangunlah aku perintah kamu pergi ambil raihan. Sekarang ini kamu tak datang lagi kepada aku, bahkan kamu terus pergi kepada raihan. Oleh kerana itu, hasil daripada sini kita dapat lihat bahawa untuk ambil faedah daripada Allah Ta'ala, langkah yang pertama ialah kita kena menuju kepada Allah. Oleh kerana itu, dalam semua asbab maddiah ini, asbab duniawi ini, tidak ada apa-apa pun faedah. Tidak ada apa-apa pun faedah apabila kita lihat Musa AS yang telah gunakan raihan dengan perintah Allah Ta'ala sebelumnya, apabila gunakan yang kedua pun tak boleh menyembuhkan penyakit dia. Hari ini kita semua sudah menuju kepada penggunaan asbab mula-mula, lepas tu barulah kita datang kepada Allah. Jadi kita harus ingat perkara ini. Orang yang berusaha ke atas, orang yang berusaha ke atas asbab, dia tidak berhak langsung untuk ambil faedah daripada Allah. Orang yang berusaha ke atas asbab, dia tidak pernah, dia tidak akan dapat faedah daripada asbab, daripada kudrat Allah Ta'ala. Kenapa orang yang menggunakan asbab ini, dia adalah orang yang penipu dalam dalam memberi pengharapan kepada Allah. Dia menipu, menipu diri dia dalam memberi pengharapan kepada Allah.
Semua pengharapan dia kepada Allah Ta'ala ada tipu. Saya harap Allah Ta'ala buat macam ni. Saya harap Allah Ta'ala buat macam ni. Kamu jangan mengharap kepada Allah Ta'ala apa perintah Allah Ta'ala yang kamu telah sempurnakan. Kamu sedang usaha ke atas asbab dunia, tetapi harap kamu kepada Allah. Kamu tipu. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin bahawa kita usaha ke benda lain dan harap kepada orang lain. Ini menjadi satu fitrah manusia, bahawa di atas perkara apa yang diusahakan, harapan dia pun ke atas perkara itu. Dia akan, harapan dia pun ke atas perkara tersebut. Hari ini kenapa kita berharap kepada asbab maddiyah, asbab duniawi, kerana semua usaha kita adalah ke arah asbab, ke arah asbab duniawi. Semua usaha kita ke arah asbab duniawi. Harus ingat, kata Allah, orang yang mana berusaha ke atas asbab duniawi, dia adalah penipu dalam memberi pengharapan kepada Allah. Dia tidak akan mungkin benar dalam berharap pada Allah. Dan apa dalam hadis telah bagi tahu, orang macam ini adalah orang ajiz, orang yang lemah. Ajiz, orang yang lemah ialah orang yang mengikut, orang yang bodoh ialah yang mengikut kehendak nafsu dia dan dia letak pengharapan pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan buat ini, letak Allah Ta'ala akan buat ini. Semua ini kita terperangkap dalam perkara ini. Kita kata Allah Ta'ala yang buat segala-galanya. Saya hanya usaha atas sebab zahir, tapi yang berkuasa adalah Allah. Padahal yang sebenar ialah berusaha ke atas asbab zahir ini, orang musyrik pun buat macam ni. Dia juga mengatakan Allah yang buat. Orang musyrik pun, orang kafir pun kata Allah Ta'ala yang buat. Orang musyrik ke Allah Ta'ala pun dia kata Allah yang buat. Mengusahakan ke atas asbab duniawi dan yakin dan letak pengharapan pada Allah, orang musyrik pun buat macam ni. Cuba kita fikir bahawa orang, sekiranya orang Islam dia usaha atas asbab duniawi dan dia mengatakan Allah yang buat, maka apa beza dia dengan orang musyrik? Apa beza orang Islam dengan orang musyrik? Sekiranya seorang Islam dia kata, dia cakap bahawa saya akan usaha asbab zahiri, asbab duniawi, yang lain hasilnya Allah Ta'ala yang akan zahirkan. Satu orang bukan Islam pun dia kata bahawa zahir asbab kami akan usahakan, tapi hasilnya ada di tangan Allah. Maka apa bezanya? Demak, satu orang musyrik terdatang ke muka, dia telah duduk di dalam majlis orang musyrik. Di sana sudah bincangkan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memburukkan berhala-berhala kita, memburukkan agama nenek moyang kita. Maka memang telah kata, aku dengar ini saja maka termasuk dalam hati aku bahawa orang ini adalah sama ada dia ini orang gila ataupun dia telah dikuasai oleh jin. Dia telah dikuasai oleh jin. Maka aku telah buat keputusan bahawa aku akan ubati dia. Aku timbang, aku akan ubati dia. Kemudian aku telah cari orang ini. Nah, besoknya aku telah jumpa dengan dia. Aku telah kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah dengar tentang kamu macam ni, macam ni, macam ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya memang aku cakap macam tu. Kata, timbang kata, kamu jangan risau, kamu akan sembuh. Aku akan ubati kamu. Tetapi Allah Ta'ala yang akan memberi sembuh, katanya. Penyembuhan di tangan Allah. Dan dia adalah Allah yang akan memberi kesihatan kepada siapa yang kehendaki. Sebelum kamu, aku juga mengubati orang lain. Mereka pun Allah Ta'ala yang beri sembuh. Siapa kata ni? Siapa kata? Orang musyrik. Orang bukan Islam, musyrik cakap macam ni. Satu orang musyrik dah cakap macam ni, Allah Ta'ala yang buat. Aku akan ubati kamu, kamu jangan risau, kamu akan sembuh. Sebelum kamu, ada banyak orang lain aku telah ubati. Mereka pun Allah Ta'ala akan sembuhkan. Kenapa? Kesembuhan di tangan Allah. Jadi, orang kata bila aku baca kisah ni, aku terfikir bahawa sekiranya orang Islam mengatakan bahawa kami usaha ada asbab zahir,
kejayaan di tangan Allah Ta'ala. Jadi apa beza orang Islam dengan tema tadi? Satu orang musyrik. Kerja kita ialah untuk membezakan di antara kedua ini. Perbezaan di antara Islam dan musyrik. Apa apa beza dia? Ialah usaha ke atas sebab zahiri dan meletakkan pengharapan pada Allah, ini bukan kerja orang Islam. Bahkan kerja orang Islam ialah usahakan ke atas amal sehingga dalam hati dia betul-betul wujud pengharapan kepada Allah, kepada kudrat Allah. Orang yang berhak untuk meletakkan pengharapan kepada Allah Ta'ala ialah orang yang mana menyempurnakan perintah Allah. Jadi orang ini yang berhak untuk meletakkan pengharapan kepada Allah. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, kekuatan yang paling besar ialah membetulkan keyakinan kita. Ini maka daripada situ kita akan ada pengharapan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekuatan yang paling besar ialah meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengharapan yang baik, sangka yang baik pada Allah. Untuk betulkan sangka baik dengan Allah Taala ini ialah kena yakin kepada janji Allah dibandingkan dengan asbab duniawi. Kena yakin kepada janji Allah dibandingkan dengan asbab duniawi. Kena buat apa? Kena yakin kepada janji Allah Ta'ala berbanding dengan asbab duniawi. Dan macam mana nak wujud benda ni? Kena yakin kepada berita daripada Allah dan Rasul dibandingkan dengan berita dunia. Sekiranya kamu yakin kepada khabar, kepada janji Allah dan Rasul, maka kamu kena mendustakan apa yang kamu lihat, iaitu pengalaman kamu dan sebagainya. Maka orang macam ini, dia akan ambil faedah sepenuh-penuhnya daripada janji Allah dan dia akan mendustakan apa yang dia lihat. Tetapi sebaliknya, satu orang yang mana yakin dengan asbab yang dia lihat dari pengalaman dia, maka dia tidak akan dapat apa-apa faedah daripada janji Allah SWT. Satu yakin kepada khabar, iaitu janji Allah. Satu yakin kepada apa yang dia lihat. Semua apa yang Rasulullah SAW bawa, itu dipanggil sebagai khabar. Dan semua apa yang ada di antara bumi dan langit, ini semua dipanggil sebagai nazar. Iaitu penglihatan kita, pengalaman kita. Kita menafik, kita tidak menafikan apa yang kita lihat, dan kita hendaklah membenarkan khabar. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, setelah dia tanya satu orang, telah mengatakan bahawa Abu Darda rumah kamu terbakar. Abu Darda mengatakan, aku tak terima apa yang kamu beritahu. Satu orang datang beritahu, rumah kamu dah terbakar lah. Dia kata, aku tak terima. Satu, ketiga datang, wahai Abu Darda, kamu di mana? Rumah kamu sudah terbakar. Kata Abu Darda, aku tak terima berita ini. Kenapa? Kerana aku ada khabar bersama, janji bersama dengan aku. Janji Allah dan Rasul. Janjinya ialah orang yang baca doa ini pada pagi sampai petang, Allah Ta'ala akan jaga dia daripada sebarang musibah. Baca waktu petang sampai pagi, Allah Ta'ala akan jaga dia daripada sebarang musibah. Aku ada khabar ini, ada janji ini. Sebab itu aku tenang. Sebab aku tak percaya pada kata-kata kamu. Kalau terfikir dalam pemikiran kita, oh mungkin dah terbakar rumah saya, ini bermakna kita dah sangka buruk dengan Allah. Orang datang dah bagi tahu dah rumah kamu terbakar. Kalau aku percaya pada dia, maka bermakna aku telah tidak yakin dengan khabar Allah. Aku telah mengingkari khabar Allah. Tak mungkin terjadi. Allah Ta'ala dah berjanji dengan aku bahawa rumah kamu tidak akan datang musibah dalam rumah kamu. Kemudian aku bakal akan terbakar. Ini tak akan mungkin. Tak akan mungkin terjadi. Allah Ta'ala janji dah kepada aku. Seorang sempat datang beritahu wahai Abu Darda, api telah membakar semua rumah-rumah lain. Tapi apabila datang sampai ke rumah kamu, api terus terpadam. Iaitu rumah kamu telah terselamat. Rumah kamu telah terselamat. Ini yang dipanggil sebagai bersangka baik dengan Allah. Tuan-tuan mulia, apa cara lagi saya nak fahamkan kepada kamu semua? Kata mana? Kita hari ini kita telah sangka buruk dengan Allah Ta'ala dengan kita gunakan asbab-asbab.
Kenapa sekarang ini kita merasakan bahawa semua asbab duniawi ini, inilah kudrat Allah Ta'ala. Ini adalah aturan Allah. Kita rasa. Kita gunakanlah asbab duniawi ini. Kenapa ini sunnatullah? Tidak, kata mana? Sunnatullah bukan asbab duniawi. Bahkan sunnatullah ialah adalah agama Allah. Nizami kainah iaitu asbab duniawi ini bukan ini bukan bukan janji Allah. Kenapa janji Allah tidak pernah berubah? Ada matahari tapi tidak ada cahaya. Ada bumi tapi tidak tumbuh-tumbuhan. Ada isteri tapi tak dapat anak. Ada pedang tapi tak dapat jaga. Ada menteri. Ada kerajaan pun tidak dapat kemuliaan. Tuan-tuan mula cuba kita lihat. Di mana saja orang gunakan asbab, kita akan dapat melihat mereka banyak gagal daripada berjaya. Ini nak bagi tahu kepada kita bahawa semua pentadbiran alam ini, iaitu semua asbab madiah ini, bukannya janji Allah. Bahkan janji Allah Ta'ala adalah dalam amal. Allah Ta'ala sebab kita dengan jelas, la tabdila li kalimatillah. Dalam janji Allah Ta'ala tidak akan ada perubahan. Ini adalah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahawa dalam asbab madiah, asbab duniawi ini sentiasa berubah-ubah. Tapi dalam janji Allah Ta'ala, dalam pentadbiran agama tidak pernah ada perubahan. Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang bagi tahu ialah apabila berlakunya perbandingan di antara penglihatan dan janji Allah, iaitu khabar daripada Allah. Pada masa itu kita nak utamakan apa? Hari ini dengan menggunakan asbab duniawi, kita telah sangka buruk dengan Allah. Kita telah bersangka buruk dengan Allah SWT dalam asbab duniawi. Kita kata bila ada asbab, barulah kita letak pengharapan pada Allah. Bila tak ada asbab duniawi, kita tak letak pengharapan kepada Allah. Macam mana Allah SWT nak bantu, tak ada asbab. Dalam mempunyai asbab, meletakkan pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tidak mempunyai asbab, meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan satu kesempurnaan. Tapi dalam mempunyai segala asbab, menafikan semua asbab, meletakkan pengharapan pada Allah Taala, ini yang sebenar. Sekiranya dunia bukan dari asbab, meletakkan pengharapan Allah Ta'ala, maka ini bukan satu kesempurnaan. Bahkan dalam dunia dari asbab ini, kita meletakkan pengharapan hanya kepada Allah, inilah tuntutan iman. Oleh kerana itu, Tuan-Tuan Mulia, faham betul-betul perkara ini. Faham ya? Faham betul-betul perkara ini. Bahawa yang buat segala-galanya hanyalah Allah. Untuk masukkan perkara ini dalam hati kita, maka kita kena bagi dakwah. Kita kena bagi dakwah. Supaya masukkan hati, masukkan keyakinan ini dalam hati kita. Perkara pertama sekali kita kena buat, dakwahkan perkara ini. Di mana? Bila doktor kata bahawa ada harapan lagi, maka kita pun letakkan pengharapan kita pada Allah. Tapi bila doktor kata tak ada harapan dah, maka kita pun putus harap dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sangat cemburu. Apabila manusia dia mengatakan bahawa apabila berlaku sesuatu, dia kata Allah Ta'ala yang buat. Bila tak berlaku sesuatu, dia tak meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falamma atahuma salihan jalahu syaraka fi ma atahuma. Satu perkara yang sangat aneh, kata Maulana. Allah tak telah berfirman. Ini dia jumpa dengan isteri dia, kemudian maka dia letakkan pengharapan bahawa akan isteri dia akan mengandung. Maka isterinya pun telah sibukkan diri dengan usaha rumah, dengan kerja-kerja rumah.
Falamma asqalat, apabila 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 telah melanda mata dua-dua suami isteri dan berdoa, ya Allah, sekiranya anak ini lahir dalam keadaan baik, maka sebenarnya engkau lah yang buat, ya Allah. Jadi tuan-tuan mulia, kita dalam kita menerima nikmat, kita hendaklah kaitkan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita kaitkan dengan siapa pun walaupun kepada malaikat. Ya Allah, syukur kepada kamu, ya Allah. Syukur kepada kamu, ya Allah. Apa maksudnya? Dan kalau kata dua perkara yang berlawanan di sini. Satu syukur, satu syirik. Satu syukur, satu syirik. Dua-dua perkara ini sentiasa berlawanan. Ibrahim AS, dia adalah syakir, bukan syarik. Dia adalah syakir li'an umin. Makanya Ibrahim, syakir li'an umin. Dia ada satu yang bersyukur, bukan satu yang bersyirik. Iaitu, dia telah kaitkan nikmat Allah Ta'ala direct kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa menghubungkan dengan sesiapa pun. Falamma asqalat da'awallaha rabbahu. Apabila kandungan telah membesar, maka dua-dua ni doa. Lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, sekiranya anak ini zahir dengan keadaan baik, maka pasti kami akan jadi orang yang bersyukur. Kami akan kata, kamulah yang buat, ya Allah. Tengok tuan-tuan mulia, kena faham betul-betul. Kita kata syakir ialah, orang bersyukur ialah yang kaitkan nikmat kepada Allah Ta'ala tanpa mengaitkan apa-apa. Allah Ta'ala kata, apabila lahirnya anak tadi, maka Allahu Akbar. Lahir yang anak tadi, maka dua-dua suami isteri ini dalam kelahiran anak dia telah mensyirikkan kami. Dia datang kepada doktor, jumpa dengan doktor. Dia kata, kalau tanpa tuan, tanpa doktor, macam mana saya dapat lahirkan anak dengan baik? Allah. Begitu bodohnya manusia mengatakan, pergilah jumpa dengan doktor itu, Allah Ta'ala akan bagi sembuh. Allah kata, taubat. Oh, kamu pergilah jumpa doktor itu, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi sembuh. Allah kata, ini satu kebodohan yang jelas. Tuan-tuan mulia, kita hendaklah melalui kehidupan 24 jam kita dengan cara macam mana, supaya dalam yang melalui perkataan kita jangan keluar pun perkataan yang menunjukkan bahawa melalui asbab duniawi ini boleh memberi apa-apa kepada kita. Jangan ada satu perkataan pun terkeluar. Bahkan jangan bagi nampak daripada perkataan kita ini sedikit pun perkataan yang menunjukkan bahawa melalui kebendaan akan menyelesaikan masalah kita. Bila terkeluar saja terus kita kena katakan tidak, Allah yang buat. Allah Ta'ala akan buat mengikut amanat. Sebagaimana saya beritahu tadi, semua benda yang ada dalam kainat ini, dalam dunia ini kita kena kata dua perkara. Setiap perkara yang berlaku, kita kena kata bahawa ini berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan jika berlaku masalah, maka kita hubungkan diri kita dengan amal. Melalui dua perkara ini, kita akan dapat dua perkara. Satu tarbiyah, dan satu kita akan dapat pendekatan diri dengan Allah. Hari ini manusia, dia telah dalam kerugian dia merujuk kepada asbab. Oleh kerana itu, dalam kerugian dia kaitkan dengan asbab. Sebanyak mana kerugian dalam kehidupan orang Islam ini, sama ada dari segi diri dan harta dia, semuanya, nizam dia, iaitu perjalanan dia, orang Islam setengahnya mengatakan bahawa menuduh bahawa ini melalui pemerintah, sebab pemerintahlah jadi ini. Oh, pemerintah tidak berlaku adil, sebab itulah orang Islam hari ini dalam kesedihan. Mana kata taubat. Mana Rasul Rahmatullah Alayhi mengatakan, mereka mengatakan bahawa semua pertarbiran anak ini tidak
tidak ada kaitan sedikit pun dengan pemerintah walaupun sebesar zarah. Sebagaimana melalui perbuatan suatu binatang tidak memberi apa-apa kesan kepada alam, begitulah juga melalui perbuatan pemerintah tidak memberi apa-apa kesan pada alam ini. Oleh kerana itu, tahun ini akan merupakan kelemahan iman dan terjauhnya hubungan dengan Allah Ta'ala yang menyebabkan mereka mengatakan bahawa perubahan alam ini kerana perbuatan pemerintah. Bahkan keadaan alam ini adalah berkait dengan ahkam, bukan hukam. Ahkam bukan kerana pemerintah. Orang yang meletakkan pengharapan dia kepada pemerintah, maka Allah Ta'ala akan datangkan pemerintah yang zalim dan dia akan dapat penghinaan yang sangat berat daripada pemerintah tadi. Sekiranya Ibn Adam dia datang kepada aku, tamatkan kepada aku, maka aku sekali selama-lama tidak akan serahkan dia kepada selain aku. Faham betul-betul kait ini, kata Maulana. Faham ya? Apakah itu syukur dan apakah itu syirik? Syukur ialah kamu kaitkan semua nikmat hanya kepada Allah. Kaitkan semua nikmat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ialah kamu hubungkan semua nikmat hanya kepada Allah Taala. Dan syirik ialah kamu kaitkan nikmat itu dengan selain Allah. Kaitkan nikmat itu pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum selesai, kita kata Allah Ta'ala yang akan buat. Kalau bila selesai, kita kata kerana kamulah buat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membentuk pemikiran sahabat radhiyallahu ta'ala anhum supaya berpaling daripada asbab duniawi. Satu kali telah datang hujan di Madinah. Pada waktu malam di Madinah, satu kali telah datang hujan. Rasulullah mengatakan, besok pagi ada di antara kamu ada yang akan jadi kafir, akan jadi orang Muslim. Maka sahabat heran, bagaimana? Semua takut, ya Rasulullah, bagaimana akan terjadi demikian? Bahawa malamnya kami jadi orang beriman, besoknya kami akan jadi kafir. Macam mana boleh jadi? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahawa orang yang mengatakan bahawa hujan datang kerana awan tersebut ataupun kerana bintang tersebut, maka ini adalah orang kafir. Dan orang mengatakan bahawa hujan ini datang daripada Allah, ini adalah orang beriman. Oleh kerana itu, saya akan beritahu hari ini semua perkara yang kita nampak daripada asbab ini, kita akan nafikan semua. Bahawa tidak. Semua ini adalah penipu. Orang kafir yang mengatakan bahawa akan turunnya hujan, kaji cuaca dan sebagainya, kita mengatakan tidak. Bagaimana satu orang kafir yang tak tahu pun tentang ilmu kenabian boleh mengatakan akan turunnya hujan? Bagaimana satu orang kafir yang mengkaji cuaca ini, yang mana tak ada hubungan langsung dengan Allah, tak ada apa-apa dengan kenabian, tiba-tiba mengatakan bahawa akan turunnya hujan, kita percaya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk ambil faedah daripada Allah Ta'ala, syarat utama sekali ialah keluarkan keyakinan kepada asbab duniawi. Allah Ta'ala berkuasa. Bila masa saja Allah Ta'ala turunkan hujan, atau turunkan hujan. Satu orang sahabat dalam keadaan berjunub, dia telah dipenjarakan. Maka dia perlukan air untuk mandi wajib. Maka orang kata, tak ada, kami tak nak bagi air kepada kamu. Dia kata, tidak, aku nak tunaikan solat. Dia kata, tidak, kami tak akan bagi air untuk mandi. Maka kami tak akan bagi air untuk mandi, kami akan bagi air hanya untuk minum. Maka dia kata, okeylah, aku tak nak minum, kamu kumpulkan air untuk aku minum, bagi kepada aku, untuk aku mandi. Dia kata, lalu orang kata, tidak, air yang untuk minum hari ini akan dapat hari ini, untuk besok dapat besok. Dia kata, apa, aku akan sabar selama beberapa hari untuk aku mandi. Maksud aku adalah untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah sanggup bersabar dengan dahaga untuk menyempurnakan perintah Allah Taala. Hari ini kita menunaikan perintah Allah Taala untuk nafsu kita. Dia pula dikata, aku akan sanggup menahan dahaga selama 24 jam. Kamu bagi air, kumpulkan air untuk aku mandi. Maka orang
Orang penjara tadi kata bahawa air yang untuk hari ini, untuk hari ini, besok adalah untuk besok. Maka dia berdoa, ya Allah, perintah kamu adalah solat. Dan perintah kamu juga ialah untuk tunaikan solat, mesti bersuci dulu. Mesti mandi wajib dulu. Maka dengan kudrat Allah SWT, orang ahli penjara telah mengingkari permintaan dia, tetapi Allah telah datangkan awan ke dalam penjara dan turunkan hujan dalam penjara dia. Tuan-tuan mulia, hari ini kita tengok dalam pemikiran kita hari ini, kita kata dunia adalah darul asbab. Jadi kamu sibukkan diri dengan asbab dan kamu letakkanlah pengharapan kamu pada Allah. Apa yang saya cakap tadi ialah orang yang mana meletakkan usaha atas asbab, dia tidak berhak langsung meletakkan pengharapan kepada Allah. Diri dan harta kita adalah kamu kena bagi diri kamu untuk amal. Dia bagi diri kamu untuk amal, maka Allah Ta'ala akan gembira. Allah Ta'ala akan bagi kerjaan dengan kudrat dia. Kamu usaha ke atas amal, maka Allah Ta'ala melalui kudrat dia akan sempurnakan, akan bagi kerjaan kepada kamu. Yang menjadi masalah, amal kamu rosak dan kamu usaha ke atas asbab duniawi. Oh, dan kemudian letakkan pengharapan kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala perintah, memang Allah Ta'ala perintah supaya kita gunakan asbab. Kita gunakan asbab. Kenapa saya gunakan asbab? Saya gunakan asbab adalah kerana perintah Allah SWT. Dan yang lebih berkuasa daripada asbab ini yang Allah Ta'ala letakkan adalah dalam janji Allah. Dan janji Allah Ta'ala adalah amal. Perkara yang paling besar di sisi Allah Ta'ala ialah kita kena sangka baik dengan Allah. Dan kerana Allah Ta'ala bersama dengan sangkaan hamba dia. Melalui usaha ini, perkara pertama sekali kita nak ialah perubahan yakin dalam hati kita. Perubahan yakin dalam hati kita. Pertama sekali melalui usaha ini, ubahlah yakin kamu. Dan untuk tempat untuk tukar yakin kamu, untuk bina yakin kamu adalah masjid. Ini kita kena ingat. Untuk bina yakin kamu adalah masjid. Dengan tujuan untuk belajar iman, sahabat radhiyallahu anhu telah usaha pergi buat gas, pergi jumpa manusia, bawa ke masjid. Dengan tujuan untuk usaha atas iman, belajar iman, sahabat pergi telah jumpa sahabat. Tuan-tuan mulia, sahabat radhiyallahu anhu, mereka jumpa sahabat mereka bukan semata-mata untuk jumpa. Bahkan mereka jumpa sahabat mereka untuk ajak kepada usaha atas iman. Kita kena ingat betul-betul kan. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah pergi buat gas hanya semata-mata untuk iman. Saya cakap dengan penuh kefahaman apa yang saya faham. Saya bukan cakap kosong, kata Maulana. Saya cakap ini dengan penuh kefahaman. Dan saya sedang menyebutkan daripada apa yang saya baca daripada itu sahabat. Ini adalah khabar daripada Allah dan Rasul. Hari ini kita semua berjalan mengikut pengalaman kita. Oh, buat tabligh, oh saya dah ada pengalaman ini, kita kena buat macam ni. Oleh kerana itu hari ini menyebabkan kita telah terjauh daripada sunnah dakwah. Kita telah terjauh sangat daripada sunnah dakwah, kata Maulana. Ingat apa saya cakap ini. Satu, kita buat kerja agama dengan tengok pasal bidang dunia, tengok pasal dunia. Satu, kita buat kerja dengan kita tengok apa cara sahabat radhiyallahu anhu. Oh, hari ini tengok keadaan ini dengan kesesuaian zaman ini, apa yang patut kita buat? Tidak, tuan-tuan, boleh. Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan Imam Malik rahmatullah telah mengatakan bahawa umat ini akan berjaya dengan melalui cara yang telah dibuat oleh umat yang terdahulu. Abdullah bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu telah jumpa sahabat radhiyallahu anhu untuk kuatkan iman. Mari bersama dengan saya ke masjid, kita sama-sama kuatkan iman. Dia telah pegang tangan sahabat-sahabat lain, dua orang, tiga orang, bawa ke masjid. Mari kita ikut saya ke masjid, kita beriman. Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu merupakan sayyidul ulama, ketua para ulama. Dia pun jumpa dengan dua orang, tiga orang. Ijlis bin Adam min Sa'atan. Mari duduk bersama dengan saya, kita beriman dengan Allah. Mari duduk bersama dengan saya, kita beriman dengan Allah. Ada Umar radhiyallahu anhu sentiasa mengatakan bahawa aku begitu sibuk
aku begitu sibuk dengan halqah iman di masjid. Supaya apa? Supaya iman aku akan meningkat. Imam Bukhari rahmatullah alaih telah menyebutkan kitab dia tentang amal Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, untuk mensabitkan, untuk menyatakan bahawa dengan duduk dalam masjid, usaha atas iman adalah asbab untuk peningkatan iman. Dalam Bukhari telah menyebutkan perkara ini. Ini satu perkara yang pasti, tuan-tuan mulia. Kalau tidak hari ini, orang yang buat kerja agama ini, dia merasakan bahawa buat usaha kepada orang, bawa ke masjid untuk cakap tentang dakwah, ini satu perkara yang baru. Hari ini, tuan-tuan mulia, setiap hari kita makin jauh dengan sahabat. Sebanyak mana kita buat cara mengikut kesesuaian zaman, maka kesesuaian zaman yang akan meningkat, tapi agama tidak akan meningkat. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, apa yang saya beritahu ialah untuk hasilkan iman hanyalah tempatnya di masjid. Tempatnya hanyalah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa orang yang datang ke masjid, orang yang berulang alik ke masjid, kamu hendak bersaksi di atas keimanan dia. Kamu hendaklah bersaksi di atas keimanan dia. Jadi apa yang saya bagi tahu tadi ialah untuk bina iman adalah masjid. Sahabat radhiyallahu anhu telah buat gas ke atas sahabat yang lain, ziarah sahabat yang lain. Mari, ta'al bina, kum bina, ijlis bina. Ini antara alfaz yang telah digunakan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Untuk apa? Untuk beriman kepada apa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Dan yang jelasnya ialah kefahaman yang kita akan dapat di masjid, melalui suasana masjid, tidak akan mungkin kita faham di tempat yang lain. Semua hari ini pemikiran kita semua rosak. Menyampaikan berita itu bukan tabligh. Menyampaikan berita itu tabligh. Menurunkan sesuatu berita dalam hati itu dipanggil sebagai tabligh. Untuk menurunkan berita Allah dalam hati, inilah kita kata masjid. Hanya masjid tempat dia. Kamu renunglah kepada kisah sahabat radhiyallahu ta'ala. Bagaimana Rasulullah terbiah sahabat radhiyallahu ta'ala. Satu orang pencuri telah mencuri. Rasulullah telah ikat di tiang masjid. Telah ikat pencuri tadi di tiang masjid. Bukan kata, oh ini buat masjid, buat penjara lain, meletakkan dia di penjara sana. Tidak. Tidak. Satu orang pemaksiat, dia berhajat kepada terbiah, bukan berhajat kepada hukum. Tidak. Berhajat kepada hukuman. Oleh kenapa? Terbiah untuk satu orang pesalah bukan melalui hukuman. Bahkan terbiah untuk satu orang pesalah ialah kena letak dalam suasana terbiah. Sebab itulah pencuri diikat di mana? Di tiang masjid. Ikat di masjid ini, ikat di tiang masjid ini bukan kerana hukuman, tetapi supaya dia jangan lari daripada masjid. Ikat dia di tiang masjid supaya dia duduk dalam amal masjid, maka akan wujudnya dalam hati dia benci kepada kecurian, benci kepada pencurian. Maka kalau bahasa saya kata, satu orang pencuri yang dibawa diletakkan dalam penjara, daripada pencuri dia akan jadi perompak pula, jadi perampok. Jadi apabila dia keluar daripada penjara, dia akan jadi perampok pula. Kalaulah penjara jadi tempat terbiah, nescaya orang keluar penjara akan jadi wali Allah. Tempat terbiah adalah masjid. Kena ingat, kita jumpa orang bukan hanya semata-mata nak jumpa, bahkan kita jumpa orang untuk bawa mereka ke masjid. Siapa sahaja orang Islam yang melangkah kaki ke masjid, maka daripada situ bermula saat itu tawajuh Allah Ta'ala telah datang kepada dia. Dan orang yang mana Allah tak telah tawajuh kepada dia, nescaya dia akan dapat hidayah daripada Allah. Ini kita kena yakin. Masjid adalah tempat untuk ubah keyakinan kita. Masjid adalah tempat untuk ubah keyakinan kita. Oleh kerana itu, kita hendaklah usaha sebanyak mungkin supaya setiap orang beriman dia datang ke masjid untuk dapat penerangan. Cakap pada dia untuk balik masjid. Hadis sahih telah menyebutkan bahawa orang yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jauhkan dia daripada azab Allah yang telah Allah Ta'ala telah tetapkan untuk datangkan azab.
Allah Ta'ala akan selamatkan orang yang makmurkan masjid Allah daripada azab yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hari ini tuan-tuan mulia orang fikir bahawa masjid ada untuk menunaikan solat sahaja. Masjid diciptakan, dibuat, dibina untuk solat. Oh, masjid dah dibuat dah. Dah tunaikan solat. Okey, pergi dah sibukkan dengan perniagaan kamu. Ini semua orang kata macam ni. Idza qudiyat as-salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ini apabila selesai solat, maka kamu sibukkanlah, pergilah bersebaran untuk berniaga. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, melalui ayat ini bukan bermaksud perniagaan, bahkan maksud daripada ayat ini ialah pergi menuntut ilmu. Maksud daripada ayat ini ialah menuntut ilmu, bukan pergi sibukkan berniaga. Kenapa? Berniaga bukan satu keperluan, tetapi menghasilkan ilmu adalah satu keperluan. Menghasilkan ilmu adalah satu keperluan, berniaga bukan satu fardu. Oh, dah tunaikan solat, apa nak buat lagi? Ini aku lihat solat pantai syuruh fil ar. Orang yang telah tunaikan solat, maka bertebaranlah di bumi Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Wabtahu min fadlillah. Apa yang kamu nak buat? Kamu sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Ini perintah Allah. Kalaulah daripada ayat ini menunjukkan kepada menuntut rezeki, maka sabar dia Ta'ala anhu. Sahabat dia Allah mengatakan bahawa kalau ayat ini tidak diturunkan, maka nescaya sahabat dia Allah akan tinggalkan selama-lamanya perniagaan. Sahabat dia Allah anhu, mereka tidak berniaga. Mereka beramal. Mereka bukan satu perniaga, tapi mereka adalah orang beramal. Apa sahaja perintah datang, mereka beramal. Sahabat adalah ada satu orang yang begitu tahap sekali, sehingga mereka tinggalkan perniagaan untuk selama-lamanya. Maka Allah Ta'ala telah bagi tahu, sekiranya kamu telah selesai solat, maka kamu boleh berniaga. Kalau nak dimaksudkan dengan perniagaan, maka ini hanya nak menyatakan bahawa ibahat, bahawa boleh kamu berniaga. Dan sekiranya dimaksudkan daripada untuk ilmu, maka ayat ini ada satu perintah untuk sebagai istihbab. Perintah sunnah, iaitu yang terbaiknya ialah sibukkan diri dengan ilmu. Ayat ini bukan maksud ialah mencari perniagaan, pergi bertemu untuk berniaga. Bahkan selepas selesai solat, sibukkanlah kamu dengan ilmu, beruntut ilmu. Adakah itu di Masjid Nabawi? Wujudnya selepas selesai solat saja, sahabat radhiyallahu anhu bertemu wujudkan halqah. Satu halqah belajar Quran. Rasulullah akan datang duduk dalam halqah Quran. Rasulullah beritahu bahawa aku telah diperintahkan untuk duduk dalam halqah belajar ilmu. Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu dengar orang bising dalam masjid. Maka Allah telah beritahu wahai Amirul Mukminin, dalam masjid orang sedang bising membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Kata Ali radhiyallahu anhu, inilah orang yang Rasulullah mengatakan manusia yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala. Rasulullah dan Allah Ta'ala sangat menyayangi orang yang mana belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana disebut dalam hadis bahawa orang yang mana belajar ilmu dengan niat untuk diamal dan sampaikan, maka bila dilangkah kakinya, Allah Ta'ala akan bagi pahala haji yang makbul kepada dia. Oleh itu saya beritahu tadi, perkara yang paling penting ialah kita pergi jumpa orang yang asas dia ialah untuk bawa orang kepada masjid. Kenapa? Maksud kita ialah terbiah menyampaikan perkataan ataupun sesuatu perkara. Itu bukan tabligh, tapi tabligh sebenarnya ialah memasukkan perkara tersebut dalam hati. Itu bukan tabligh. Dan tempat dia adalah masjid. Semoga Allah Ta'ala maafkan kita semua. Hari ini orang Islam, dia kata, okey, satu orang perisai dengan Nabi Nasa, dia kata, okey, saya akan perisai tapi saya tak nak sembahyang, saya tak nak tunaikan zakat, saya tak nak
yang sakit mengatakan bahawa saya akan masuk Islam, saya akan terima, saya akan ucap kalimah, tetapi saya tak nak sembahyang, saya tak nak bayar zakat, saya tak nak berjihad, saya tak nak berjihad, saya akan terima Islam. Maka Rasulullah bersabda, aku telah letakkan, aku letakkan dia dalam masjid supaya hati dia akan lembut dengan amalan Islam. Aku letakkan dia dalam masjid. Supaya tak letakkan dia dalam masjid, supaya hati dia lembut kepada amalan Islam. Tuan-tuan mulia, apabila apabila orang seperti ini, yang mana dia masuk Islam tapi tak ingin kepada ahkam Islam, tapi apabila dia habis dalam masjid, maka hati dia telah jadi lembut. Umar bin Wahab yang merupakan salah satu syaitan daripada syaitan Mekah, dia telah tajamkan pedang untuk datang ke bulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk ke tempat Nabi, bila masuk ke tempat Nabi, orang telah tanya, kenapa kau bawa pedang? Dia kata, kenapa kau bawa pedang? Kamu datang untuk apa? Dia kata, aku datang untuk ansur ajak saudara aku. Kata, wahai Umar, Rasul kata, wahai Umar, apa kamu telah mesyuarat di Baitullah tadi? Kamu telah datang, apa kamu telah mesyuarat? Adakah kamu datang untuk membunuh aku? Maka Umar terus ucap kalimah. Jadi apa yang saya nak cakap ialah, sebanyak mana semangat kotor yang ada dalam hati manusia, apabila dia datang dalam masjid, maka dia akan berubah. Tapi di luar masjid, dia tak akan mungkin berubah. Tuan-tuan mulia, apa saya nak beritahu kepada tuan-tuan? Dia kata hari ini tabligh dah jadi adat resang kita dah. Kita pergi rumah, kita kata kita kena buat dakwah. Pergi rumah orang, kita cakap dakwah. Maka hari ini kerja kita telah berjalan mengikut riwaj adat resam. Oh, kumpulkan orang di kilang, kumpulkan orang di bazar, di tempat-tempat syaitan, kita kata nak buat dakwah di tempat syaitan. Orang buat dakwah, pergi buat dakwah kat tempat syaitan. Jadi tugas kamu ialah keluarkan mereka daripada suasana syaitan tersebut. Keluarkan mereka daripada suasana syaitan tersebut. Kata Wan Yusuf rahmatullahi alaih bahawa selagi mana seorang itu tidak keluar daripada suasana dia, dia tidak akan dapat melihat kegelapan dosa dia. Satu orang pesakit, satu orang pesakit, dia datang jumpa doktor. Dia doktor kata kena operate. Dia kata doktor datang operate rumah saya lah. Doktor kata mana boleh? Tak boleh. Kena operate di hospital. Dia kata doktor, sikit sahaja ini, hanya besok sedikit sahaja. Maka ubahkan rumah saya lah. Doktor kata mana boleh, rumah saya banyak kuman, banyak jarasim, banyak kuman. Kena datang ke hospital, baru boleh operate. Hari ini kita rasa, oh, kita pergi ke suasana syaitan, kita nak dakwah orang kepada Allah SWT. Tempat untuk bina ta'aluk dengan Allah Ta'ala adalah masjid. Kamu bagi dakwah mereka, ajak mereka ke masjid, bawa mereka, tarik mereka ke masjid, dan bawa mereka ke masjid dan wujudkan halqah iman. Fahamkan mereka di masjid, apakah iman, apakah agama. Maka dari situlah mereka akan faham. Kenapa? Syam syarat hadis menyebut bahawa mereka akan mengerumuni majlis yang dibuat di masjid. Mereka akan mengerumuni majlis. Mengerumuni tahu ya? Mereka akan datang ke majlis yang mana dibuat di masjid. Mereka akan tutupi majlis dengan sayap dia yang dibuat di masjid. Berkumpul di rumah, di mana-mana rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala di tempat tersebut, maka mereka akan datang memenuhi mereka, mengerumuni mereka, dan Allah Taala akan turunkan sakinah. Dengan cuba faham betul-betul daripada hadis ini, kata Maulana. Hari ini, tapi kita tidak ke arah ini.
Kita jumpa bukan semata-mata untuk jumpa. Bahkan kita jumpa untuk bawa mereka kepada Allah. Untuk bawa mereka kepada Allah. Dan tempatnya adalah di masjid. Datanglah kamu kepada Allah di masjid. Oleh kerana itu, oleh kerana itu, azan di zaman Nabi dibuat di luar masjid. Azan di zaman Nabi dibuat di luar masjid. Bila Allah Ta'ala lalu, dia akan naik panjat ke tempat yang tinggi di Madinah, yang jauh daripada masjid, naik ke tempat yang tinggi di Madinah, dan dia akan melakukan azan. Tapi sekarang ini, azan dilakukan dalam masjid. Dan dia kata, dan dia telah terjemahkan azan apa? Kita kata apa? Datanglah kepada kejayaan, hanya ala salah. Marilah kepada salah, marilah kepada kejayaan. Padahal, dalam kata azan, tak ada pun perkataan marilah. Tak ada pun perkataan marilah, kata mana. Tak ada. Datanglah kepada solat, datanglah. Ada tak mula kata? Ada tak mula tanya? Ada orang jawab, hayya ala solat, hayya ala falah. Dan tak ada pun dalam tu perkataan, marilah. Semua orang salah terjemah hari tu. Orang yang telah tulis, dia yang tulis kitab pun salah terjemah. Dan orang yang mentafsirkan azan pun salah terjemah. Bahkan dalam azan, kata hayya ala solat, hayya ala falah. Maksudnya, pergilah. Pergilah kepada solat. Bukan marilah kepada solat. Pergilah kepada solat. Pergilah kepada kejayaan. Pergilah kepada solat. Pergilah kepada kejayaan. Macam kita kata, macam kita nak alihkan seseorang yang dalam keadaan se, dia kata hayya. Maksudnya pergi. Bukan kata mari. Pergi. Hayya ni maknanya ceruk. Keluar, pergi cepat, kamu daripada sini, kata Allah. Kenapa? Ada ular di sini. Hayya. Pergi cepat, ada ular di sini. Apabila kita nak cepat keluar, hayya, keluar cepat daripada rumah. Satu syair. Satu kata, nak ada ular, nak ingat kawan tentang ular. Hayya, keluar cepat daripada rumah ni. Ada ular dalam rumah ni. Keluar cepat, pergi cepat. Hayya bukan bermakna datanglah kamu kepada solat, datanglah kamu kepada kejayaan. Tidak, salah. Bahkan maksudnya hayya ini adalah azan dibuat di luar masjid untuk suruh orang yang berada di luar masjid pergi ke masjid. Jadi saya bagi tahu dengan jelas bahawa tempat tarbiyah umat adalah di masjid. Hari ini umat telah terkeluar daripada Malaysia sematullah ada yang mengatakan bahawa perubahan, kemodenan zaman telah mengeluarkan umat daripada ilmu masjid. Padahal mengambil ilmu daripada masjid sangatlah memberi kesan. Sehingga apabila mereka dengar sahaja perintah arak itu diharamkan, maka satu orang pergi elan di seluruh Madinah. Semua orang telah pecahkan tutup arak. Dia beritahu arak telah diharamkan, maka semua telah tinggalkan arak. Semua melalui elan satu orang sahaja mengambil ilmu daripada masjid. Azam merupakan ambil ilmu melalui amal. Kenapa itu ilmu dan ibadat adalah satu perkara yang tidak boleh diasingkan. Hari ini, kita berada ilmu tapi tidak ada amal. Kenapa? Kenapa ilmu telah keluar daripada masjid? Dan lagi orang kata, oh ini kemodenan. Ini adalah kemodenan. Padahal sebenarnya inilah kemunduran. Iaitu umat belajar ilmu melalui alat dan semua umat telah terjauh daripada ulama. Oh, tekan button, maka datangnya ilmu. Oh, dapatkan ilmu melalui button. Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh, duduk rumah pun kamu boleh tahu semua tentang ilmu. Tekan di hadis sahih, keluar semua hadis sahih. Allahu Akbar. Satu orang Islam sekiranya
dia keluar daripada rumah dia untuk pergi ke Darul Aftah ataupun pergi ke masjid untuk jumpa, untuk tanya suatu masalah. Maka dalam hadis sebut Allah Ta'ala akan bagi satu pahala yang sempurna, satu pahala haji yang sempurna. Dan sepanjang perjalanan dia, malaikat menghamparkan sayap dia. Orang yang mana berjalan di atas, di atas sayap pada malaikat, maka macam mana cinta mereka akan jatuh pada dia. Jadi kita kena ingat, orang yang berkumpul di masjid untuk belajar perintah Allah Ta'ala, maka ini adalah orang yang mana dia duduk dalam majlis agama, majlis ilmu. Akhirnya orang tak tahu pun tentang berita yang sebenar. Dia rasa bahawa duduk berzikir dalam masjid barulah mereka akan datang mengurung-urung kita. Tidak, tidak, kata orang. Bukan hanya semata-mata zikir. Bahkan dalam masjid, maksud zikir dalam masjid ialah belajar perintah Allah Ta'ala, belajar ilmu Allah SWT. Kenapa mereka akan datang mengerumuni halqah yang mana adanya membincangkan tentang kudrat Allah Ta'ala, kebesaran Allah dan ahkam Allah, perintah-perintah Allah, iaitu ilmu. Faham betul-betul perkara ini, kata orang. Maksud halqah zikir sebenarnya ialah halqah ilmu. Maksud halqah zikir sebenarnya ialah halqah ilmu. Maka mereka akan mengerumuni mereka dengan sampai ke langit. Satu orang keluar daripada rumah dia untuk tanya satu masalah saja. Maka semua makhluk, semua malaikat, semua ikan-ikan di laut, semua ular-ular, kala jengking, semua makhluk akan mendoakan keampunan untuknya. Tapi duduk dalam rumah, tekan satu button, nak tahu sesuatu hukum, tak pernah jumpa ilmu, tak wujud pun keletihan untuk belajar ilmu. Dia kata apa, ini kemudahan. Tidak. Kata Mala Yusuf rahmatullahi alaih, bahawa melalui asbab duniawi ini ada bala, bukan ada kemudahan. Ada kesan buruk, bukan ada kemudahan. Langkahkanlah kaki kamu untuk belajar ilmu. Orang yang melangkahkan kaki untuk belajar ilmu ini adalah orang yang berjihad di Allah. Dan maksud nafar huruf ini, iaitu keluar untuk ilmu. Keluarlah kamu untuk belajar ilmu. Keluar daripada suasana kamu, pergi belajar untuk ilmu. Keluar daripada suasana kamu, pergi untuk belajar ilmu. Akhirnya kenapa pergerakan untuk belajar ilmu telah kurang? Kerana apa? Manusia merasakan dapat selesaikan masalah ilmu dia melalui rumah. Tak payah pergi buat gas. Saya dah buat 2 jam setengah dah dalam rumah. Saya dah type dan hantar berita kepada semua orang. Tidak, tuan-tuan mulia. Melalui sampaikan berita, amal tidak akan terbentuk. Tetapi datang kepada suasana barulah amal akan terbentuk. Faham ya? Mesti ya semua. Oleh kerana itu saya cakap berkali-kali bahawa tempat untuk belajar yakin adalah masjid. Tempat untuk belajar yakin adalah masjid. Bawa umat ke masjid dan wujudkan hubungan mereka dengan Allah. Bawa mereka ke masjid dan wujudkan hubungan mereka dengan Allah. Kemudian wujudkanlah kesempurnaan dalam ibadat. Wujudkanlah kesempurnaan dalam ibadat. Kenapa? Kesempurnaan agama ada dalam kesempurnaan solat. Kesempurnaan agama ada dalam kesempurnaan solat. Sebagaimana kesempurnaan dalam solat, semuanya itulah akan datanya kesempurnaan dalam agama. Orang yang tunaikan sebab orang yang tunaikan solat jadi pemaksiat adalah kerana solat dia. Sebab orang yang menunaikan solat menjadi orang yang maksiat, pemaksiat kerana solat dia. Kena ingat dia boleh kata. Faham ya? Tak payah kita nak menyalahkan sesiapa kerana kemaksiatan kita. Bahkan kita kena menyalahkan solat kita. Ini perkara yang pasti. Orang yang rosakkan sembahyang, dia telah merosakkan agama dia. Orang yang rosakkan sembahyang, rosakkan solat, dia telah rosakkan agama dia. Oleh kerana itu kena ingat, untuk dapatkan husnul khatimah perlukan 2 perkara. Satu, husnul amal dan husnul niyah. Husnul amal dan husnul niyah. Ini untuk apa? Untuk dapat husnul khatimah.
dua perkara ni kena usah. Dan dua perkara hari ni semua orang Islam terlalai dengan dua perkara itu. Membaiki niat dan juga membaiki amal. Akhirnya semua orang Islam telah lalai dengan perkara ini. Dengan memperbaiki amal dan memperbaiki niat, seorang itu akan dapat husnul khatimah. Maka orang baiki amal, baiki niat, maka pasti, kata Allah, pasti dia akan dapat husnul khatimah. Jelas, kamu tahyaun kamu tun. Sebagaimana kamu hidup, begitulah kamu akan mati. Sebagaimana kamu tamutun itu syarun. Sebagaimana kamu mati, begitulah kamu akan dibangkitkan. Sebagaimana kamu hidup, begitulah kamu akan mati. Satu orang yang itu hidup dengan baik, berbaiki amal dia, baiki niat dia, maka dia akan mati dengan keadaan baik. Oleh tak apa, saya beritahu berkali-kali, ialah kamu carilah asbab dosa kamu itu melalui salat kamu. Ceritilah. Saya bersumpah dengan nama Allah, kata orang anak. Saya bersumpah dengan nama Allah bahawa kemaksiatan itu tidak ada hubung kait dengan suasana yang rosak. Tidak ada kaitan dengan suasana yang rosak. Bahkan, kata orang anak, orang yang terkesan dengan suasana yang buruk ialah orang yang mana telah ambil kekotoran tak dalam hati dia. Maka dia akan terkesan dengan suasana maksiat. Orang yang dalam hati dia ada kekotoran. Orang akan terkesan dengan suasana maksiat ialah orang yang dalam hati dia dah ada kekotoran. Orang yang dalam hati dah ada kekotoran, maka dia akan terkesan dengan suasana yang suasana kemaksiatan. Oleh kerana itu, setiap suasana Allah Ta'ala dia untuk lawan setiap suasana buruk, maka Allah Ta'ala letakkan dalam dakwah, ajak orang, panggil orang kepada agama, pada Allah Ta'ala, maka kamu akan terselamat. Sebab itulah saya beritahu dari tadi, sebab manusia jadi pemaksiat ialah kerana solat dia. Sebab itu saya beritahu, satu ialah amal yang baik, satu niat yang baik. Orang yang menunaikan solat, dengan tidak betul, maka dia akan mati bukan dalam agama Islam. Orang yang merosakkan solat dia, dia tidak akan mati dalam agama yang mana dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Orang yang mana rosakkan solat dia tidak akan mati dalam agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zulaikha radhiyallahu ta'ala anhu, dia tertengok satu orang tunaikan solat, dan dia berkata, kalau dia dah mati dalam keadaan solat macam ini, maka dia tidak akan mati dalam agama yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Oleh kerana itulah, wujudkanlah kesempurnaan dalam solat kamu. Dalam hati sebut, malam yuqim sulbahu, orang yang mana telah bangun daripada sujud dia, tidak betulkan belakang dia, maka Allah Ta'ala tidak akan lihat pun solat dia. Apabila Allah Ta'ala mengingkari solat dia daripada naik ke aras, maka bagaimana solat dia akan dapat membentuk diri dia? Kenapa solat ala mi'rajul mu'min? Apabila Allah Ta'ala telah berpaling daripada mi'rajnya, daripada untuk bertemu dengan dia, maka masa mana lagi untuk kita berjumpa dengan Allah? Kerana solat pun Allah Ta'ala tak nak jumpa dengan kita. Dan oleh kerana itu saya beritahu, kamu wujudkanlah kesempurnaan dalam solat kamu. Kenapa dengan menyempurnakan solat, maka dia telah menyempurnakan agama. Man aqamaha faqad aqama din. Orang yang menyempurnakan solat, dia telah menyempurnakan agama dia. Ini dipanggil sebagai aqama din. Apa itu aqama din? Iaitu menyempurnakan agama. Maksud aqama ialah maksudnya menyempurnakan sesuatu. Contohnya iqamatus salat maksudnya ialah menyempurnakan solat. Iqamatid din maksudnya ialah nak menyempurnakan agamanya. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, wujudkanlah kesempurnaan dalam solat kamu. Dan kesempurnaan solat ini akan datang daripada apa? Akan datang kesempurnaan melalui dua perkara. Setiap amal akan datang kesempurnaan melalui dua perkara ini. Satu ilmu, satu iman. Ilmu dan iman. Dua perkara ini. Iman ialah niat dia.
iaitu kekalkan niat dia dan ikhlas. Dan dan iman ini juga akan meyakinkan dia dengan dengan janji Allah Ta'ala, dan melalui iman juga dia akan dapat istiqamah dengan amalan. Dan melalui asbab iman ini juga dia akan dapat kesempurnaan janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan betul-betul sempurnakan janji dia mengikut tahap iman. Jadi iman kita akan dapat istiqamah, akan dapat ikhlas, akan dapat ihtisab melalui iman. Jadi sahabat Nabi Rasulullah, apa itu iman? Iman adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah iman. Ilmu dan iman ini akan membetulkan, akan menyempurnakan suatu amal. Dan satu perkara yang aneh, hari ini manusia dia belajar amal tapi tak belajar iman. Hari ini manusia tak belajar perkara ini, tak belajar ilmu agama. Belajar dunia dan mengatakan bahawa itu adalah ilmu, padahal itu adalah kejahilan. Apa lagi saya nak cakap pada kamu, kata orang. Hari ini saya, hari ini orang yang belajar agama, orang ini orang belajar agama, dia pun terperangkap dalam kejahilan, kejahilan ini, iaitu mengatakan bahawa ilmu bukan hanya Quran hadis, bahkan belajar juga ilmu dunia ini juga merupakan sebahagian daripada ilmu. Kata Maulana, hari ini orang yang beragama dan ahli ilmu pun terperangkap dalam kejahilan ini. Dan terperangkap dalam kejahilan ini. Dalam zaman kejahilan ini, orang mengatakan kejahilan, kejahilan itu sebagai ilmu. Ini Allah, kita telah memerangkap umat dalam kejahilan. Dalam zaman kejahilan ini mengatakan kemahiran dunia itu sebagai ilmu, ini kita telah bawa umat kepada kejahilan yang lebih teruk. Orang Islam mengatakan bahawa, oh, ini pun adalah suatu ilmu. Tidak ada orang yang lebih jahil. Kata mana, tidak ada yang lebih jahil dan lebih bodoh daripada orang yang mana menggunakan kelebihan ilmu yang disebutkan dalam hadis untuk orang yang belajar ilmu dunia. Dia bagi targhib pada orang Islam. Wahai orang Islam, bukan ilmu, bukan semata-mata Quran dan hadis, bahkan kamu belajar juga ilmu kedoktoran dan engineer. Ini juga ilmu. Syaitan mengajar kita, kalau kamu tak belajar ilmu dunia, kamu tidak akan lawan orang, tidak akan dapat lawan orang kafir. Padahal sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kadang-kadang tidak belajar ahli dunia, tidak belajar ilmu dunia, mereka telah dapat kemenangan sehingga orang bukan Islam pun mengiktiraf kejayaan sahabat radhiyallahu ta'ala. Ini satu tipu daya yang sangat besar kepada orang Islam. Allah. Oh, selagi mana kita tak belajar ilmu dunia, macam mana kita nak lawan orang kafir? La haula wala quwwata illa billah. Inilah sebab hari ini kejahilan mengatasi ilmu. Dan Allah mengatakan kejahilan itu sebagai ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa itu benda yang mana dapat kita belajar tanpa kita belajar, dapat kita tahu tanpa kita belajar, bagaimana kita nak kata itu adalah ilmu? Mengatakan ahli dunia itu dah ada ilmu, ini adalah satu kejahilan. Sedangkan itu hanya pengalaman, bukan satu ilmu. Ilmu adalah yang mana dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu kata orang. Dan ilmu adalah yang berkaitan dengan tiga soalan dalam kubur. Ilmu hanya dalam lingkungan tiga soalan dalam kubur saja. Iaitu ilmu tentang ketuhanan, itu dipanggil sebagai ilmu akidah, ilmu tauhid. Ilmu ketuhanan, iaitu ilmu akidah. Syariat, ilmu syariat, itu adalah ibadah. Dan ilmu sunnah, ini adalah keperluan dan hajat manusia untuk kenal Nabi SAW.
Semua ini adalah ilmu. Kenal Allah, kenal agama dan kenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja ilmu. Apa maksud kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah semata-mata kalau kita kenal Nabi, cara Nabi? Tidak. Orang bukan Islam pun dia kenal Nabi adalah Nabi. Apa lagi saya dah fahamkan kamu semua kan tuan Allah. Janganlah. Dengan hanya mengatakan Nabi salah-salah sebagai Nabi akhir zaman, orang bukan Islam berkata macam tu. Jadi, maka kenal Nabi, kata oleh Ustaz Matul Ma'alai, kalau orang itu kenal Nabi sebagai Nabi akhir zaman pun dia tidak akan kenal Nabi dalam kubur. Bahkan, orang yang mana akan berjalan mengikut cara Nabi SAW, inilah orang yang dipanggil sebagai kenal Nabi. Allah. Jadi akan kenal Nabi dalam kubur nanti. Kena, mengenali Nabi melalui mengikut cara Nabi. Kata Melayu Sallallahu Alaihi, orang yang mana tidak ikut sunnah Nabi, maka dalam kubur dia tidak akan mengatakan, saya tak tahu siapa ini. Allah. Siapa itu Muhammad, dia tidak akan kenal. Dia tidak akan kenal Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu, untuk kenal Nabi SAW, sangat penting kita kena ikut sunnah. Untuk kenal Nabi SAW, syarat utama ialah mengikuti sunnah. Orang yang tidak mengikuti sunnah, maka dia masuk dalam kubur, dia tidak akan kenal Nabi SAW. Kata Melayu Sallallahu Alaihi, hari ni orang yang buat PhD, dia pun, orang yang buat PhD pun dia akan kata dalam kubur nanti, dia kata, tak adri. Kenapa? Dia telah belajar ilmu dunia dalam, di atas dunia, dan dia rasa dia masuk dalam kubur, dia akan jawab semua soalan kubur. Kata orang yang suruh kata alaih, dalam kubur, lidah akan berjalan mengikut keyakinan hati, bukan mengikut maklumat dalam kepala otak. Dalam kubur, lidah kita akan berjalan mengikut keyakinan hati, bukan ikut maklumat dalam pemikiran kita. Oleh kerana itu, dalam hadis telah beritahu bahawa ilmu ada dua jenis. Satu ilmu lidah dan satu ilmu hati. Kalimah pun begitu juga. Satu kalimah pada lidah, satu kalimah pada hati. Ilmu pun sama. Satu ilmu pada lidah, ilmu pada hati. Iaitu setiap kalimah ada ikhlas dan ada alfaz dia. Ilmu pun sama. Ada alfaz ilmu dan ada ikhlas ilmu. Keikhlasan ilmu ialah ilmu tadi akan mewujudkan perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala beritahu dengan jelas, innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada orang yang akan takut kepada Allah Ta'ala melainkan para ulama. Orang yang mana dalam hati dia tidak ada perasaan takut pada Allah, dia bukan orang alim. Dia bukan orang alim. Orang yang dalam hati dia tidak ada perasaan takut pada Allah, dia bukan alim. Oh, ni dah hafal banyak kitab. Bisa apa? Oh, dah hafal banyak kitab. Tetapi sekiranya tidak ada perasaan takut dalam hati dia, dia bukan alim. Tak akan mungkin jadi seorang alim. Ada apa disebut innama? Apa maksud innama? Selain daripada ini, tidak ada apa lagi yang boleh kita kata. Selain daripada perasaan takut kepada Allah Ta'ala, tak akan mungkin jadi ulama. Hanya orang takut kepada Allah Ta'ala, dia akan jadi ulama. Oleh kerana itu, orang yang tidak ada perasaan takut pada Allah, tidak akan mungkin jadi ulama. Ini perkara yang pasti. Jadi, kita kena kenalah apa itu hakikat ilmu. Iaitu kita nak kenal macam mana, banyak mana dah wujud perasaan takut pada Allah Ta'ala dalam hati saya, ya Allah. Oleh kerana itu, dalam hadis menyebutkan bahawa ilmu ada dua jenis. Satu ilmu pada lidah dan satu ilmu pada hati. Ilmu pada lidah ini akan jadi musibah kepada anak Adam. Tak tahu itu adalah musibah yang kecil, dan tahu tapi tidak aman, inilah musibah yang besar. Wahai Punta Tadri, kamu tak tahu, kamu tidak beramal, inilah musibah yang lebih besar lagi. Tidak beramal kerana kejahilan, itu memang musibah. Tetapi mengetahui tidak beramal, ini musibah yang lebih besar. Kenapa? Ilmu ini akan jadi pendakwa untuknya di akhirat nanti. Untuk menghumpankan di dalam neraka Allah Ta'ala. Dia akan mengadu kepada Allah. Dia akan tarik pemiliknya ke dalam neraka Allah Ta'ala. Perkara yang paling dituntut daripada Islam ialah ilmu. Perkara paling dituntut daripada Islam adalah ilmu.
daripada orang Islam. Tuntutan yang paling besar sekali. Apa tuntutannya? Ialah untuk aku telah bagi ilmu pada kamu, adakah kamu telah sempurnakan maksud aku bagi ilmu pada kamu atau tidak? Jadi orang Islam tuan-tuan mulia, saya beritahu berkali-kali. Kamu hasilkanlah ilmu dengan hakikatnya. Tidak ada tuntutan ilmu melainkan untuk kamu rapat dengan Allah Ta'ala. Melainkan untuk ketaatan. Kenapa Rasulullah telah bawa ketaatan kepada umat. Orang kata, hey, macam mana lagi aku nak fahamkan kamu. Hari ini orang belajar ilmu. Tetapi dia belajar ilmu untuk cari makan. Dia belajar untuk cari makan. Kalau saya tak belajar betul-betul, macam mana saya nak mengajar? Bila saya nak mengajar, bila saya tak boleh mengajar, macam mana kehidupan saya? Macam mana dengan rezeki saya? Kena ingat orang kata perkara ni. Apabila sesuatu kerja ilmu kita buat untuk dapatkan ilmu, untuk dapatkan dunia, maka Allah Ta'ala akan tarik keberkatan dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan bagi ganjaran. Allah Ta'ala akan sia-siakan ganjaran untuknya. Ini satu perkara yang pasti. Apabila melalui sesuatu kerja agama kita hendakkan ilmu, hendakkan dunia, maka Allah Ta'ala akan haramkan diri daripada ganjaran dan Allah Ta'ala akan tarik keberkatan. Padahal dalam hadis tersebut bahawa orang yang baca Quran dan dia tidak dapat keberkatan, dia bukan daripada kalangan kami. Man lam yatamanna bil Quran falaysa minna. Iaitu orang yang mengajar Quran dan orang yang belajar Al-Quran, pasti dia akan jadi orang kaya. Kenapa? Ilmu akan membawa kekayaan. Membawa kekayaan. Ilmu akan membawa kepada kekayaan. Dari kejahilan akan membawa kemiskinan. Ini adalah perkara yang pasti. Kejahilan akan membawa apa? Bawa kefakiran. Ilmu akan membawa kekayaan. Ilmu akan membawa kekayaan. Dan kejahilan akan bawa kemiskinan. Ini perkara yang usul dia. Asas. Sekiranya dia menjadi orang kaya melalui kejahilan, sekiranya menjadi kaya melalui kejahilan, ini sebenarnya dia dalam keberkahan Allah. Allah Ta'ala bila dia marah pada seseorang, maka Allah SWT akan bagi kekayaan kepada dia. Allah Ta'ala bila marah persoalan, Allah Ta'ala akan bagi banyak pada dia. Bagi banyak pada dia. Ini adalah perkara yang pasti. Allah bagi banyak pada dia. Di sinilah orang Islam terperangkap. Oh, dia ni tak buat apa pun tak boleh ibadah. Begitu banyak sekali nikmat Allah Ta'ala. Aku buat macam-macam pun tak dapat. Di sini dah orang Islam tertipu, terpedaya. Saya buat macam-macam. Tapi tension lagi ada masalah. Ini tak semayang pun. Tapi orang Islam dapat macam-macam nikmat. Jadi apa faedah agama yang ada pada saya ni? Inilah jenis manusia yang mana beramal untuk dapatkan dunia. Maka ganjaran pun dia tak dapat, keberkatan pun dia tak dapat. Oleh kerana itu kena ingat. Jangan sekali-kali kita buat perkara agama untuk dapatkan dunia. Jangan sekali-kali kata Allah. Ubaynya bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu telah mengajar satu orang anak Quran, satu orang budak Quran. Maka ayah budak tadi telah hadiahkan satu panah. Bukan kata bahawa orang tadi kata, bila kamu ajar anak aku Quran, aku akan bagi panah pada kamu. Tidak. Bahkan kerana gembira sebab dia mengajar Quran, maka ayah dia telah bagi hadiah. Hadiah panah. Dan panah ini adalah satu hadiah. Hadiah adalah satu harta yang sangat suci. Sangat. Hadiah adalah merupakan perkara yang paling suci, perkara yang paling baik. Perkara yang paling baik adalah hadiah. Kenapa? Hadiah adalah untuk menyatukan hati. Zakat untuk menyucikan harta. Zakat untuk menyucikan harta. Untuk menyucikan harta adalah melalui zakat tanpa hirul mal. Zakat adalah untuk menyucikan harta.
dan hadiah adalah untuk mewujudkan kasih sayang dalam hati orang beriman. Oleh kerana itu hadiah lebih tinggi daripada zakat kedudukannya. Ia adalah untuk menggembirakan hati orang beriman, dan zakat untuk membersihkan harta. Oh, jadi ayah apa tadi? Ayah budak tadi tak bagi zakat kepada Qarisah, tetapi dia memberi hadiah padang. Dan bagi hadiah padang ini pun maksud dia ialah supaya dia dapat gunakan padang ini keluar dari Allah Ta'ala, dia dari Allah Ta'ala, maka saya pun dapat pahala. Kenapa? Orang yang bagi sesuatu perkara yang akan digunakan untuk keluar dari Allah Ta'ala, maka orang pemberi ini akan terus dapat pahala daripada pemberian dia. Maka dia pun telah terima. Dia bagi pandang pada aku, hadiah, bukan aku minta. Maka Rasulullah mengatakan, kamu dapat pandang ini daripada mana? Begitu cantik sekali pandang kamu. Bagi semata-mata bahawa aku telah mengajar adab sikulan, jadi telah bagi hadiah pada aku pandang ini. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu nak bawa pandang ini menuju dalam neraka Allah Ta'ala, maka kalau kamu tak nak bawa panah ini menuju ke Allah, maka punahkanlah dia. Sekiranya kamu nak bawa panah ini menuju ke Allah, maka ambillah dia. Kalau tidak, punahkan. Jadi Rasulullah ingatkan begitu sekali. Jadi hari ini Rasulullah SAW telah alihkan pemikiran sahabat radhiyallahu ta'ala anhu daripada berfikir melalui ilmu untuk dapatkan dunia, supaya ilmu akan tersebar tanpa dapat dunia. Dan supaya umat tidak akan merasakan bahawa melampaikan ilmu kepada umat adalah asbab untuk dapatkan rezeki. Ilmu adalah fitrah. Susu dan air itu ya, diibaratkan sebagai ilmu. Pada zaman sahabat radhiyallahu anhu, mereka menganggap bahawa susu bukan perkara untuk dijual dan air pun bukan perkara untuk dijual. Pada zaman tersebut mereka merasakan keaiban. Merasakan keaiban menjual susu dan air. Tapi hari ini bukan kata tak jual air ataupun tak jual susu, tapi mencantumkan air dan susu dianggap sebagai satu perkara yang biasa. Mencantumkan air dan susu dan jual kepada orang. Sedangkan di zaman sahabat, air dan susu ini tidak dijual, bahkan diberi free dan apa perkara yang biasa. Jadi sebab itulah ilmu dikatakan seperti air dan susu. Hari ini orang jual dah air dan susu. Ilmu juga dijual hari ini. Zaman sahabat, air dan susu dibagi free. Ilmu juga dibagi free pada sahabat, pada umat. Jadi sahabat radhiyallahu anhum diterbiah oleh Nabi SAW, sehingga mereka telah jadi orang yang mana tidak pernah terlintas pun dalam pemikiran untuk menjadikan ilmu sebagai asbab untuk dapatkan rezeki. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan bahawa satu kebodohan yang jelas, iaitu Allah Ta'ala bagi ilmu kepada kamu dan kamu dapatkan melalui ilmu kamu ini keduniaan kamu. Ini satu kebodohan yang jelas. Amanah umat ada pada kamu, dan untuk sampai ke amanah tadi, kamu minta duit daripada umat. Kamu telah paksa umat bagi duit kepada kamu. Ini takkan mungkin terjadi. Kata Mala Yusuf Rahmatullah Alaih, hari ini manusia mereka telah mengajarkan ilmu fulun, ilmu kemahiran, bahawa umat kamu bila untuk apa akan jadi, bila ini akan jadi, apa akan jadi. Okey, dia kata ini kerja kerajaan. Kenapa kita mengajar ilmu kerajaan? Kata Malaikat Rahmatullah Alaih, hari ini orang belajar ilmu tentang hukuman, dia yakin
dengan ilmu tersebut. Dia rasa bahawa melalui ilmu ini, melalui ini dia akan dapat wang. Tetapi hari orang belajar ilmu Allah Ta'ala, dia tak yakin bahawa melalui mengajar ilmu Allah, dia akan dapat, dia akan dapat pemeliharaan daripada Allah. Faham ya? Maksud ilmu hukumat tadi, ilmu keduniaan, ilmu hukumat tentang bangunan, tentang ini, maka dia akan, dia kata kerajaan akan bagi duit pada saya kaji tentang keduniaan. Oleh kerana itu, syarat untuk dapat husnul khatimah dua perkara. Saya mana ulang lagi. Satu, husnul amal dan husnul, yang kedua husnul niat, iaitu wujudkanlah kesempurnaan dalam amal kamu, dan hiasilah amal kamu dengan iman. Kenapa? Perhiasan keelokan semua amal adalah melalui iman. Ihtisab datang melalui iman. Ikhlas adalah datang melalui iman. Ikhlas, ihtisab, ini semua adalah cahaya untuk amal. Ihsan, sekiranya tidak ada ihsan dalam sesuatu amal, maka amal tidak akan memberi kesan kepada diri kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, kita kena bagi diri kita untuk setiap amal. Tapi kita harus ingat, dalam setiap amal ini akan ada kesempurnaan melalui apa? Melalui taharah, kesucian. Melalui kesucian. Oleh kerana itu, kesucian itu adalah separuh daripada iman. Taharah adalah separuh daripada iman. Taharah itu syatru minat iman. Kesucian itu adalah separuh daripada iman. Apa maksud separuh daripada iman? Ingat betul-betul kata Allah. Maksudnya ialah, tanpa kesucian, iman kamu tidak akan jadi sempurna. Tanpa kesucian, iman kamu tidak akan sempurna. Kenapa? Kesucian adalah merupakan syarat bagi keperluan. Apa maksud kesucian? Semua orang fikir bahawa kesucian ialah bila saya berjunub, maka saya mandi wajib. Maka bila saya tak ada wuduk, saya berwuduk dan cukup. Selepas itu manusia tak fikir lagi lah. Tidak, tuan-tuan mulia, tidak. Tidak sama sekali, kata mana. Yang lebih, kesucian dalaman adalah lebih penting daripada kesucian zahir. Sekiranya darah yang mengalir dalam badan tidak suci daripada riba, daripada merampas hak orang, daripada berniaga dengan cara yang salah, maka badan dia adalah badan yang bernajis. Badan dia adalah badan yang bernajis. Maka untuk ibadat, kesucian darah adalah syarat. Bukan tahirul badan saja, bahkan tahirul dam. Mana tanya faham ke tak saya cakap dekat tidur? Tahirul dam adalah syarat bagi kesempurnaan. Iaitu darah dia mesti suci. Darah dia mesti suci. Umar bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu telah jadi gubernur satu tahun. Umar bin Sa'ad telah jadi gubernur selama satu tahun di Hins. Dan selama satu tahun dia telah dapatkan harta zakat daripada orang bahasa dan bagikan kepada orang miskin, pada asnaf. Hadrat Umar radhiyallahu anhu sudah tunggu bahawa sampai sekarang Hadrat Umar tidak hantar pun harta kepada kami. Umar radhiyallahu anhu hantar surat dan kata, baca surat ini saja, kamu terus datang kepada aku. Maka Hadrat Umar radhiyallahu anhu telah jalan kaki daripada Hins ke Madinah. Telah jalan kaki daripada Hins ke Madinah. Lebih kurang 2,000 km mana ada. Jalan kaki, bukan naik unta lah. 2,000 km, bukan 200. 2,000 km. Bukan 20 km, eh. Dan dengan rambut dia yang dah kusut masai dan kena debu-debu, Umar radhiyallahu anhu, apa dah jadi dengan kamu? Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa, kamu tengok tak bahawa darah aku suci?
bahawa aku tidak ada faedah langsung pun daripada harta orang beriman, daripada harta orang Islam. Badan aku kotor macam mana pun tak apa. Oh, ngambuk aku dipenuhi dengan debu, kosong masai. Maka Umar bin tengok terus kesan, terus kenal bahawa ini Umar bin apa dah jadi. Dengan rupanya telah berubah dan rambutnya telah kosong masai, debu-debu. Dia kata inilah kesan bersafar yang darah saya suci. Orang yang mana darah dia suci, dia akan cakap dengan betul. Dia kata, kenapa kamu jalan kaki, kamu tak ada kenderaan ke? Dia kata, saya tak minta pun dari perlayaan saya kenderaan, mereka pun tak bagi pada saya, maka saya jalan kaki lah. Maka kata Umar bin Al-Ma'lu, sangat teruk orang Islam di sana, bahawa dia mereka ambil khidmat daripada kamu, tapi tak bagi kenderaan kepada kamu. Maka dia Umar bin Al-Ma'lu kata, wahai Umar, takutlah pada Allah, kamu jangan mengumpat orang sana. Kamu jangan mengumpat, Allah Ta'ala larang kamu daripada mengumpat. Umar radhiyallahu ta'ala, wahai Umar, takutlah kamu pada Allah, jangan mengumpat. Dan apa mereka Allah. Semua anak orang Islam, mereka menunaikan solat. Dalam riwayat, mengatakan bahawa dia mengatakan mereka adalah orang Islam. Dan riwayat lain mengatakan mereka adalah orang menunaikan solat. Kenapa pada masa itu orang yang menunaikan solat dikatakan orang Islam, yang tak menunaikan solat dikatakan orang kafir? Allah. Orang yang tak menunaikan solat dikatakan orang yang kafir. Ini perkara pasti. Mereka adalah menunaikan solat. Oh, mereka adalah bukan orang kafir, mereka adalah orang Islam. Orang yang tak tunaikan solat, dia adalah orang kafir. Ini perkara yang pasti. Dia tak kata mereka adalah orang Islam. Bahkan dia kata, orang yang kamu mengumpat itu mereka adalah orang yang tunaikan solat. Mereka adalah orang Islam, dia tunaikan solat. Jadi, dia kata, ada satu orang ini suahir utam, adakah kamu tak lihat aku suci dalam, adakah kamu tak lihat aku dalam keadaan darah aku suci? Hari ini orang faham bahawa suci badan zahir itulah paharah. Bukan. Bahkan sebagaimana perintah untuk sucikan badan, itulah juga perintah untuk sucikan darah. Contohnya kamu tunaikan solat dengan pakai satu pakaian, satu bahagian pakaian kamu suci, satu bahagian lagi ada najis. Jadi kamu nak kata apa? Pakaian kamu suci ke bernajis? Maka kita kata pakaian itu bernajis. Ini begitu juga. Begitu juga. Oh, ini kulit saya. Kulit saya suci tapi dalam? Darah saya tak suci. Oleh kerana itu perkara yang jelas. Wasta'inu bisabri wassalat. Ambillah bantuan daripada Allah melalui sabar dan salat. Apa maksud sabar? Iaitu sekiranya kamu nak ambil bantuan daripada Allah, pertama sekali kamu hendaklah jauhi daripada perkara haram. Ini dimaksudkan dengan sabar. Iaitu selamatkan diri kamu daripada perkara haram. Ini maksud sabar. Maka barulah kamu ambil bantuan daripada Allah Ta'ala melalui salat kamu. Tetapi alangkah sedihnya hari ini orang tunaikan solat dengan perkara haram dalam hati dia, dan dia berdoa nangis-nangis kepada Allah Ta'ala. Macam mana doa kamu akan diterima oleh Allah Ta'ala dalam keadaan makanan kamu haram, minuman kamu haram, darah kamu mengalir perkara yang haram? Oleh kerana itu, contoh punya kita kena faham betul-betul. Melalui dakwah ini, kita nak ubah kehidupan diri kita. Muhajir bukanlah orang yang tinggalkan negara dia, bahkan muhajir ialah orang yang tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Ini orang muhajir. Orang hijrah bukan orang yang tinggalkan negara dia, tetapi orang hijrah ialah orang yang melangkah kaki dia berlawanan dengan keinginan nafsu dia mengikut perintah Allah Ta'ala. Semua usaha kita berjalan, ya, berjalan ini ialah melalui usaha ini bagaimana kehidupan kamu boleh berubah. Dan harus ada keinginan dalam hati kamu, ya Allah, bagilah hidayah pada seluruh umat. Allah Ta'ala adalah zat yang ghayur, sangat cemburu, tidak berhajat. Allah Ta'ala kata, orang yang nak beriman dengan aku, maka dia beriman dengan aku. Orang yang tak nak beriman dengan aku, maka kamu saya beriman dengan aku, tak berhajat kepada kamu. Allah Ta'ala kaya, tidak berhajat pada sesiapa pun. Dia tidak hilangkan sesiapa. Oleh kerana itu, melalui jalan ini, kita usahakan untuk ubah diri kita.
Kenapa hidayah yang kita akan dapat melalui inabah, melalui taubat dan melalui kembali kepada Allah Ta'ala. Dan ingatlah, yakinlah kata Allah. Tidak ada suatu perkara, suatu sebab yang akan membawa manusia kepada tarbiyah, tazkiyah, taqwa lebih besar daripada jalan dakwah. Kita kena yakin dengan perkara ini. Inilah yakin kita kena bina. Ini janji Allah Ta'ala bahawa melalui jalan dakwah adalah satu perkara yang pasti untuk dapat jalan hidayah. Allah Ta'ala beritahu tahqiq, takid di atas takid. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ لَمْ فُرُوْتُ تَعْكِدْ لَمْ فُرُوْتُ تَعْكِدْ. Iaitu pasti kami akan bagi hidayah. Tetapi orang yang mana buat usaha ini tanpa ikut usaha yang betul, kemudian dia kata, oh saya tak dapat tarbiyah pun, kenapa kamu tak ikut pun jalan yang betul, macam mana kamu nak dapat hidayah? Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, kita yakinlah melalui jalan ini akan dapat tarbiyah. Yakinlah tarbiyah pasti akan dapat melalui jalan ini. Inilah jalan yang paling besar harapan untuk dapat hidayah kepada kita. Orang yang mana mencari jalan, beruzlah, mengasingkan diri daripada umat, pergi ke gunung, pergi beruzlah, tinggalkan umat, cari tempat, cari sudut. Maka ini orang ini adalah orang yang mana putus asa dengan agama Allah. Allah. Umat akan putus harap. Kenapa? Dakwah umat adalah tidak akan melalui dakwah umat tidak akan terjadi melalui satu ulama bawa kambing dia pergi dulu satu gunung duduk bertafakur sana. Tidak akan datang dakwah umat dengan cara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, tidak akan datang lagi nabi. Oleh kerana itu tanggungjawab umat ini adalah untuk bawa umat kepada Allah. Dan kerja ini adalah menambahkan harapan dalam diri umat untuk dapat tarbiyah daripada Allah. Oleh kerana itu tidak akan datang satu zaman kepada umat ini yang mana umat ini tinggalkan umat yang lain pergi dari beruzlah, tinggalkan umat berkhalwat. Tidak. Bahkan melalui bergerak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan harapan untuk hidayah kepada umat. Da'i dia sama sekali tidak akan putus asa. Sebanyak mana kamu nak, kamu buat usaha lah, pergilah ke seluruh dunia, sama ada kamu dalam apa keadaan sekalipun, da'i tidak akan mungkin dia putus harap dengan Allah Taala. Saya sangat heran, kata anak, orang yang buat usaha dia kata, oh nampaknya tidak ada harapan lagi lah. Bermakna orang macam ini dia tidak ada harapan kepada Allah Ta'ala. Dah besar dah orang ni. Dalam hadis sebut bahawa orang yang mengatakan mereka ini dah rosak, dah binasa, sebenarnya dia lah orang yang paling binasa. Orang yang mengatakan bahawa manusia ini telah binasa, maka dia lah orang yang paling binasa. Ini kena ingat betul-betul, kata orang. Orang yang melakukan dosa, dia tidak binasa. Orang yang binasa ialah orang yang mana melakukan dosa dan putus harap dengan Allah. Ini orang binasa. Ini orang yang binasa. Faham ya? Orang yang melakukan dosa, dia tak akan binasa. Tetapi orang binasa ialah orang yang melakukan dosa. Orang yang binasa ialah orang yang melihat pendosa dan dia mengatakan bahawa inilah orang yang binasa. Ini orang yang binasa. Bagaimana satu orang datang bagi tahu, dia kata, saya telah membunuh 99 orang, ada tak harapan untuk saya bertaubat? Maka dia kata tak ada harapan. Rahib ialah satu orang yang meninggalkan makhluk, beribadat kepada Allah, beruzlah,
oh kamu wali Allah, bagi tahu ada tak peluang untuk aku bertaubat. Dia kata tak ada, tak ada, kamu tak ada peluang untuk untuk bertaubat. Maka dia telah bunuh Wahid tadi, ahli ibadat tadi. Kenapa? Dia telah menjadi penghalang kepada hubungan antara hamba dengan Allah. Dia telah bunuh satu orang, maka dia terfikir balik, aku telah buat salah. Maka dia tanya lagi, hal ini minta ubatin, ada tak peluang untuk aku bertaubat? Maka dia tanya lagi sama Alif. Maka Alif kata, memang kamu ada peluang untuk bertaubat. Alif tadi kata bahawa kamu dah beristighfar, kamu dah menyesal, dan kamu dah tak ada keinginan untuk tidak buat lagi akan datang. Jadi Allah tak ada maafkan kamu. Cukuplah. Hari ini kita cakap macam ni lah. Pada umat. Orang ada hari ini pun cakap macam ni. Setiap macam tu. Oh, kamu dah buat dosa. Kamu dah buat istighfar dah. Oh, dah ya, saya dah buat istighfar. Okey, tiga syarat. Satu, beristighfar. Yang kedua, tidak ingin buat lagi. Dan yang ketiga, menyesal. Jadi kamu dah selesai dah masalah kamu. Ha, selesai dah. Hari ni orang kata macam ni. Orang kata betul tak? Hari semua ulama pun cakap macam ni. Saya sangat heran bahawa orang dah lupa dengan syarat yang keempat. Semua dah lupa dengan syarat yang keempat. Syarat yang keempat, orang semua dah lupa. Apa syarat yang keempat? Kalau kamu nak bertaubat, kamu tinggalkan kampung kamu, keluar. Semua orang dah lupa dengan syarat keempat. Umat telah lupakan perkara ini, kata Allah. Umat telah lupakan perkara ini. Dia faham bahawa keluar jalan Allah Ta'ala, oh, dia orang jahil. Orang tak tahu apa. Maka, okey, keluarlah tabligh untuk belajar kalimah dan salat. Supaya dia keluar tabligh nanti dapatlah belajar sikit-sikit. Okeylah. Ini maksud tabligh. Kita pun datang keluar pun untuk perkara ini. Kata Wali Ilyas Salamatullah Alaih, bukan maksud saya untuk ini. Iaitu melalui usaha ini akan dapat belajar kalimah dan salat. Bukan maksud usaha. Keluar jalan Allah Ta'ala ada dua maksud. Satu, perkara pertama sekali maksud ialah untuk tazkiyah diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Yang kedua ialah di seluruh dunia, sama ada di mana-mana sudut, di mana sudut lah sekalipun, sekiranya adanya kekurangan agama, maka untuk itu saya tinggalkan tempat saya, pergi ke tempat Madinah telah dikosongkan untuk perkara ini. Bahawa bukan bermakna orang Madinah tak tahu tentang kalimah dan salat maka mereka keluar, tidak. Maka Madinah dikosongkan ialah untuk apa? Kerana walaupun orang tidak ingin bayar zakat maksud dengan tali-talinya sekali, saya akan perangi dia. Sekiranya ada orang yang bayar zakat tidak berserta dengan tali, maka saya akan perangi dia. Di mana tempat yang ada kekurangan agama, kamu pergi ke sana dan hilangkan kekurangan tersebut. Maka di mana sahaja jemaah Usamah bin Zaid pergi, maka orang yang murtad telah kembali kepada Islam. Ini maksud, ini dikendaki daripada pergerakan kita ini. Orang Islam bergerak, maksudnya maksud ini. Iaitu melalui akhlak mereka, orang bukan Islam akan datang kepada Islam dan orang Islam akan kekal dengan Islam. Kenapa? Sebab untuk orang Islam kekal dengan Islam ialah nakal harakat, bergerak untuk agama. Kamu banyak mana kamu nak kamu tunaikanlah solat. Banyak mana kamu nak nak baca Quran, bacalah Quran. Nak bayar zakat, bayarlah zakat. Tunaikanlah haji, bagi tunaikanlah haji. Melalui amal-amal ini orang Islam tidak akan kekal dalam Islam. Oleh kerana itu untuk kekal orang Islam dalam Islam ialah melalui membantu agama, dengan cara membantu agama. Untuk kekalkan Islam dalam keislaman adalah melalui membantu agama. Dengan mengamalkan agama, tidak akan dia tak jadi pembantu agama. Antara kata-kata Mulai Ilyas Rahmatullah Alaih ialah orang yang mengamalkan keseluruhan agama memang dia dipanggil sebagai orang beragama, tapi dia belum dipanggil orang yang membantu agama. Hari ini kita kata, oh, kita tak keluar 40 hari, apa masalah? Tak ada masalah apa? Tidak. Kenapa hari ini kita rasa bahawa kita keluar untuk belajar? Jadi tidak sama sekali, kata Maulana. Kita semua dalam kerugian. Sekiranya
sekiranya kita semua dalam kerugian, sekiranya ada ada kekurangan dalam agama di mana-mana sudut dunia ini. Kita semua dalam kerugian sebenarnya. Semua kita dalam kerugian. Dengar betul-betul kata orang. Kata orang Ilyas rahmatullah alaih, bahawa orang yang menjalani semua amalan agama tak tinggalkan satu pun perintah Allah Ta'ala dan ikut semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dipanggil orang agama, ahli agama, tetapi dia tidak dipanggil sebagai pembantu agama. Mengamalkan agama untuk diri sendiri bukan menjadi pembantu agama. Bukan pembantu agama. Dia tak membantu agama. Dengar betul-betul. Menggunakan diri dan harta untuk bawa orang lain datang kepada agama, ini dipanggil sebagai membantu agama. Dan membantu orang Islam, membantu orang Islam bukan hanya dengan beramal dengan agama dalam kehidupan diri sendiri, tetapi ialah membantu agama Allah Ta'ala, itu dipanggil sebagai membantu orang Islam. Intansurullah yang surkum. Allah Ta'ala kata, sekiranya kamu beramal maka aku akan bantu kamu. Tapi Allah Ta'ala beritahu, sekiranya kamu membantu untuk meninggikan agama Allah maka aku akan membantu kamu. Dengar betul-betul kata Allah. Tapi anak kita hari ini ialah ke arah, lebih ke arah infradi, kehidupan infradi. Orang berlakunya kemutadan, orang buat usaha ini tak fikir pun, tak berkerudahi pun, tak risau apa-apa pun. Apabila ada orang tukar agama, kita kata bagi tahu lah kepada kerajaan dia, kerajaan yang zalim. Sebab tu kalau kata taubah. Sebab tu saya beritahu, apabila orang tidak jadi da'i, maka sangat mudah untuk dia keluar daripada agama dia. Sebab itu kita kena usaha supaya setiap orang Islam jadi pembantu agama Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Bagaimana apabila dia jadi pembantu agama Allah Ta'ala, walaupun seluruh dunia datang untuk mempengaruhi dia tinggalkan agama, dia akan sanggup serah diri dia, tapi dia tak akan sanggup tinggalkan agama. Allah. Apabila dengan kita keluar dari Allah Ta'ala dengan kerisauan sahabat dia ma'aruf, barulah akan datang nusrah Allah Ta'ala. Akan datangnya kasih sayang Allah. Kesian belas Allah Ta'ala. Maka orang da'i ini dia akan bawa madu'u kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya ada kerisauan ini, Anbiya alaihissalatu wassalam, mereka dengan sabar dan istiqlal, melalui sabar mereka Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kaum mereka. Faham tak apa yang saya beritahu di mana kata? Hari itu saya beritahu bahawa kita tengok siapa, kita tengok orang berdosa ini, buat tiga perkara, menyesal, istighfar dan azam. Dah cukup. Tak ada satu orang berkata bahawa kalau kamu nak dapatkan kampungan, maka tinggalkan kampung kamu, keluar daripada kampung. Rahib dia telah memutuskan hubungan makhluk dengan Allah, maka dia telah dibinasakan. Alim dia, kalau pak alim ialah orang, siapakah orang alim sebenarnya? Orang yang mana mengetahui hak apa, hak hamba dan hak Allah. Dua-dua hak dia tahu, hak hamba dan hak Allah. Jadi orang alim ni tadi kata kamu akan ada peluang untuk taubat, tapi dengan syarat kamu tinggalkan kampung, keluar jalan Allah. Kamu pergi ke kampung sekian-sekian. Dengar tak kisah-kisah ni, tanya mana? Dengar tapi tak faham. Memang saya selalu dengar tapi tak faham apa pun daripada kisah ni. Kita dengar tapi tak faham pun. Maka dia tertua daripada kampung dia, dia meninggal. Maka Allah Ta'ala katakan, hamba aku telah keluar dari Allah Ta'ala tapi tak sampai pun ke tempat yang dituju. Maka Allah Ta'ala perintah kepada bumi sana supaya merapatkan dia, dan bumi yang kampung dia Allah Ta'ala perintah supaya menjauhi dia. Allah Ta'ala perintah. Maka malaikat datang buat ukuran, maka malaikat rahmat telah ambil dia jadi keputusan rahmat. Maka saya bagi tahu bahawa keluar jalan Allah Ta'ala adalah untuk menyempurnakan taubat. Untuk menyempurnakan taubat. Keluar jalan Allah Ta'ala adalah untuk menyempurnakan taubat. Sekiranya kamu nak dapatkan apa daripada Allah Ta'ala, keluarlah jalan Allah. Ini adalah satu perkara pasti. Yang pasti kata Allah.
Tuhan yang Allah Ta'ala, sikit saja sakit kepala, Allah Ta'ala kampurkan semua dosa-dosa kamu. Sekali saja sakit kepala, sakit sikit je, maka Allah Ta'ala ampunkan semua dosa dia. Jika dia mati di jalan Allah Ta'ala, subhanallah. Apa lagi saya bagi tahu kepada tuan-tuan. Sekiranya dia mati di lautan, dia keluar di Allah Ta'ala di lautan, maka mati di lautan, maka Allah Ta'ala bagi tahu, aku sendiri yang akan cabut roh dia. Allah. Aku akan cabut roh dia. Semua roh-roh orang lain, mereka yang ambil nyawa dia. Semua wali-wali, mereka ambil nyawa dia. Tapi nyawa mereka mau, dan nyawa orang yang mati di lautan, Allah pasti akan cabut, pasti akan ambil. Ini ada hamba aku yang mana sangat mulia, sangat patut dimuliakan, di mana dia telah syahid di dalam lautan kerana agama aku. Aku sendiri yang akan cabut nyawa dia. Jadi tuan tahu lah apa kita, apa lagi bayangan kita patut bayangkan, orang yang mana roh dia diambil oleh Allah Ta'ala sendiri, bagaimana darjat dia. Hari ini tuan-tuan dia, hari ini orang pandang buat kerja ini sebagai satu persatuan. Oh, saya keluar dari Allah Ta'ala ini hanya untuk mewujudkan satu nampak bahawa orang Islam sedang berjalan sana sini. Oh, hanya untuk membaiki salat, hanya supaya bila saya keluar dengan orang alim, saya pun belajar salat, saya pun belajar kalimah. Dia faham bahawa keluar dari Allah Ta'ala ini adalah madrasah. Bila dah ada ilmu, oh dah cukup, saya tak perlu keluar lagi dah. Bila orang rasa bahawa keluar dari Allah Ta'ala ini sebagai madrasah, bila dia dah tahu, maka dia pun tinggalkan keluar dari Allah Ta'ala. Bagaimana orang pergi madrasah, dah habis belajar, maka dia akan buat apa? Dia akan tinggalkan madrasah dia. Kenapa satu orang tu dia telah tinggalkan usaha kerana dia keluar dari Allah Ta'ala untuk belajar ilmu, belajar kalimah dan solat. Dah belajar kalimah dan solat, tinggalkanlah. Bagaimana agama dapat disempurnakan di seluruh dunia? Untuk ini kita keluar jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah bagi tanggungjawab kepada semua Islam bahawa Islam ini adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menghidupkan agama di seluruh dunia. Ini perkara yang asal. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, jadi kita semua niat insyaAllah. Saya keluar dengan diri dan harta saya, dan saya akan sampaikan amanah kepada umat. Jadi bila rasa tanggungjawab ini, kita langkah ke kaki kita insyaAllah. InsyaAllah tuan, azam eh. Dan sedikit malam ini insyaAllah dengan satu sahabat, kita akan ada sedikit muzakarah tentang bab pemakaian khuf. Masa sejuk ni kita pakai khuf, kita tahu